Indonesia Raya, dilanjut dengan himne Gajah Mada. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada kepada Dr. Danang Srihatmoko, S.Si, M.S.C. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat dan kami muliakan uh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini diwakili oleh uh, Ibu Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Ibu DRA Leni Nurhayati Rosalin MSC, uh, yang terhormat dan juga kami muliakan uh, Kepala Badan uh, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, uh, Dr. Hasto Wardoyo, uh, SPOG uh, Konsultan, uh, dan juga uh, Bapak-Ibu Dekan di lingkungan UGM yang sudah hadir di Zoom meeting ini, Bapak, Ibu, Wakil Dekan, Ketua Departemen, para guru besar, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga kami sampaikan terima kasih. Juga di sini hadir Profesor Suratman sebagai inisiator kuliah umum pada pagi hari ini, dan nanti beliau akan menjadi moderator. Ibu, Bapak sekalian, yang kami hormati, bahwa minister lecture. Dengan tema Presidensi G20 Indonesia dalam peningkatan ketahanan kesehatan keluarga dan penguatan gender berbudaya, uh, Ibu Bapak sekalian bahwa uh, yang pertama kami sampaikan, uh, Minister Lecture ini menjadi uh, kegiatan rutin di uh, UGM, khususnya di Fakultas Geografi dengan tema-tema yang sudah kita temukan uh, sesuai dengan isu yang berkembang dan juga sesuai dengan riset-riset strategis yang dilakukan oleh fakultas. Tema yang berkaitan dengan ketahanan kesehatan keluarga dan juga peran gender ini saya kira menjadi topik yang sangat strategis untuk kita bahas. Seperti kita ketahui bahwa ibu Pak sekalian, ya bahwa jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan lima besar dunia. Dan ini eh, boleh kita katakan bahwa saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi. Namun demikian, tantangan terbesar kita adalah tidak hanya di dalam kuantitas tetapi di dalam kualitas SDM yang itu akan menentukan masa depan bangsa kita. Dalam konteks global Bapak Ibu bahwa Indonesia saat ini memiliki peran penting di dalam keanggotaan G20, terlebih saat ini kita menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini. Dan salah satu uh, poin penting di dalam uh, G20 adalah bagaimana uh, mewujudkan ketangguhan SDM. Di situ, uh, recover together, recover stronger, uh, pasca COVID-19. Tentu, di sini uh, hal yang sangat penting adalah bagaimana mewujudkan ketangguhan SDM kita, uh, mulai dari entitas individu, entitas keluarga, hingga masyarakat global. Ketangguhan masyarakat itu sangat-sangat diharapkan dalam mewujudkan. Uh, apa uh, daya lenting kita secara uh, kom komunal begitu, secara uh, luas. Oleh karena itu, bapak ibu, saya kira uh, peran uh, kesehatan ini menjadi penting. Oleh karena itu uh, berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan Sdm menjadi hal yang sangat sangat utama dalam uh, pembangunan uh, nasional. Tentu di situ peran gender sangat sangat uh, penting karena kita mengingat bahwa bapak ibu peran wanita, peran perempuan, dan juga peran keluarga itu menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan SDM kuat dan SDM yang unggul. Tentu kita awali dari keluarga kita. gitu. Oleh karena itu nanti Ibu Deputi dan juga Bapak Kepala BKKBN akan menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan program-program strategis yang tentunya nanti UGM dan juga fakultas Geografi perlu merespon, perlu berkontribusi di dalam hal tersebut. Nah, ibu bapak sekalian, memang salah satu topik riset yang menjadi topik riset strategis di Fakultas Geografi adalah livelihood dan well-being. Oleh karena itu, dua topik itu saya kira sangat relevan dengan kuliah kita pada pagi hari ini, ya dengan topik minister lecture pada pagi hari ini, dan kami berharap nanti. Bapak Ibu semuanya dan juga para mahasiswa bisa menyerap uh, ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Deputi dan juga uh, Bapak uh, Kepala uh, BKKBN. Uh, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, saya kira, uh, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deputi yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, termasuk Bapak Kepala BKKBN yang uh, berkenan hadir pada uh, pagi hari ini, dan uh, kita uh, sangat mengharapkan Uh, apa uh, inspirasi dan juga uh, wejangan dari Bapak Ibu semua uh, para pembicara ini uh, untuk para eh, uh, apa serta uh, public lecture pada pagi uh, hari ini. Terima kasih uh, wabillahi taufik walidaya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Danang Sri Hatmoko, SSI MSC, selaku Dekan Fakultas Universitas Geografi. Universitas Gajah Mada. Masuk ke acara inti dengan tema peningkatan ketahanan kesehatan keluarga dan penguatan peran gender berbudaya yang akan dimoderatori oleh Profesor Suratman MSC. Perkenankan saya untuk mengulas secara singkat kurikulum vitae beliau. Beliau menempuh sarjana di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Beliau juga menempuh pendidikan magister di ITC Insight Netherlands dan menempuh pendidikan doktor di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Tahun 2017 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Ketua Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Tahun 2020, beliau mendapat penghargaan IR APU Bidang Lingkungan Kehutanan Tahun 2021 beliau menjadi pendiri Yayasan Sungai Lestari Indonesia kepada Profesor Suratman MSC dipersilahkan. Ya terima kasih Mbak uh, Disya uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Shatyaastu Namo Buddhaya Rahayu. Uh, selamat pagi, suka Nginjang good morning. Ya, semoga uh, Tuhan memberkahi kita semuanya pada akhir di bulan puasa ini. Uh, mohon izin, saya selaku uh, moderator ingin menyampaikan yang mulia, yang saya hormati para hadirin, yang hadir di sini, ya, para dekan, para pimpinan di beberapa unit uh, uh, lembaga di seluruh Indonesia, uh, para guru besar, para dosen dan para pegiat uh, relawan, ya ada sekolah sungai, sirkan sungai dan juga uh, beberapa stakeholders yang ada di sini, ya. Uh, kami aturkan yang pertama terima kasih kepada uh, Ibu Menteri yang dalam hal ini uh, akan diwakili oleh uh, Ibu Deputy, Ibu Leni, ya yang semestinya Ibu Menteri hadir, ya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, uh, Ibu kita tercinta, Gusti Ayu Bintang Darmawanti, SEMSI, ya uh, akan menyampaikan presidensi G20 penguatan peran gender dan budaya menuju Indonesia tangguh. Ya, dan nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh narasumber kedua, Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Perencana Nasional. Ya. Namun mohon izin ada berita duka bahwa Ibu eh, adik dari ibu eh, bapak kepala badan tadi ada berita duka sehingga bapak kepala badan mungkin nanti diwakilkan oleh apa eh, Pak Deputy eh, ya eh, untuk menyingkat waktu karena ibu Deputy Bu Lenny nanti segera juga ada agenda lain kami sampaikan data diri dari Bu Leni ya secara pintas beliau sarjana ekonomi dari Undip dan MSc Master ya dari USA ya dan bidang kaliannya adalah banyak sekali ya ekonomi finance statistik gender mainstreaming dan Health protection saya kira riwayat pekerjaan sudah banyak sekali, ya, dari yang bersifat apa uh, uh, di swasta dan sampai apa. Pengalamannya cukup banyak, hingga sekarang beliau menempati di uh, tugas negara sebagai Deputy Menteri PPA bidang Kesetaraan Gender, ya, karena beliau jam 9 ya, ada agenda lain, ya. Terima kasih, Ibu. Deputy uh, yang telah dapat mewakili uh, Ibu Menteri yang sedianya Ibu Menteri hadir karena ada agenda maraton uh, memperingati Sri Kandi su apa uh, hari Kartini di seluruh Indonesia ya saya dapat kabar baru mundur ya dari Medan ya larut malam pagi ya semoga cepat recovery ya Ibu Menteri salam kami. Salam sidi, salam apa eh, Tangguh ya, Bapak Ibu sekalian seperti kita eh, peroleh bahwa Indonesia jumlah penduduknya 2.273 juta dan Presiden ingin adanya SDM unggul ya berdesa saing namun eh, di sana sini ya, akibat Covid ini muncul stunting dan bonus demografi ini akan dikupas oleh beliau ya nanti akan kita diskusikan sejenak Bagaimana Indonesia menyongsong SDM unggul di era pasca pandemi ini ya silakan Ibu Leni untuk uh, Waktu kami atur uh, time is yours Bu Leni silakan senyaman mungkin senemat mungkin uh, hadirin disilakan menyimak. Matunun. ya yeah. Terima kasih, Bapak Moderator Prof. Suratman yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Pak Danang beserta seluruh sivitas akademika dari Universitas Gajah Mada, dan tentunya hadirin sekalian juga ada di sini, Pak Hasto atau yang mewakili Kepala BKKBN. Kami tentunya turut berduka cita ya atas meninggalnya tadi berita duka dari uh, adik dari bapak kepala BKKBN. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh UGM kepada kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan dengan Anak. Dan permohonan maaf sekali lagi dari Ibu Menteri. Namun demikian, beliau juga akan, uh, dalam kalau di setting nanti waktunya, ya, beliau juga akan berkenan uh, untuk uh, hadir di acara-acara selanjutnya. Uh, baik, kami mohon izin, share screen, Ibu Bapak sekalian. Uh, judul yang diberikan kepada kami adalah tentang uh, penguatan peran gender dan budaya menuju Indonesia tangguh. Jadi, ini dilakukan. Dalam rangka ministerial lecture, ya, yang tadi disampaikan ini agenda tahunan, dan tentunya bagaimana kita bisa melihat nantinya, dan juga nantinya di akhir, bagaimana peran dari uh, tridharma perguruan tinggi untuk bisa uh, mendukung juga. Ibu Bapak sekalian, kalau secara teori-teori sebetulnya banyak sekali, ya, mungkin nanti bisa dibaca saja apa itu gender, kenapa dia muncul apa peran gender dan lain sebagainya. Jadi eh, yang penting di sini adalah eh, dia adalah bagian dari eh, sosial inklusi, ya. Jadi nilai norma dan harapan masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu karena adanya konstruksi sosial. Ini secara teorinya, ya. Jadi teorinya banyak sekali ini slide-slide nya saya lewati saja ya karena nanti saya yakin Bu bapak sekalian bisa eh, menyimaknya. Nah. Eh, yang menyebabkan mengapa terjadi perbedaan itu adalah karena cara pandang ya. Cara pandang atau gambaran kita bahwa laki-laki dan perempuan itu sebetulnya memiliki peran, tanggung jawab, kebutuhan, pengalaman, kondisi yang berbeda. Sehingga inilah yang perlu dipertimbangkan dalam kita bersikap dan bertindak, baik itu nanti terkait dengan kebijakan, terkait dengan program, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya semua bisa menempel baik itu pada diri kita maupun institusi di mana kita berada maupun masyarakat di mana kita berada ya jadi dari yang tidak sama tersebut itulah yang kemudian muncul isunya ya dan isu ini biasa kalau uh, di teman-teman uh, di pusat studi gender atau pusat kajian wanita atau uh, pusat studi anak ya selalu melihatnya dari empat hal yaitu akses uh, partisipasi kontrol dan manfaat atau APKM bagaimana APKM akses partisipasi kontrol dan manfaat tadi bisa secara setara ya kita bisa melihat di sana. Jadi Bu Bapak sekalian, nah ini eh, bagaimana kita melihat akses ya itu adanya peluang yang sama. Nanti saya akan sampaikan data-data yang menunjukkan bahwa karena akses yang diberikan belum setara eh, sehingga terjadi eh, ketidaksetaraan tentunya ya partisipasi juga demikian, masih sedikit sekali perempuan yang berpartisipasi dan kontrol, apalagi dalam pengambilan keputusan yang sangat terbatas sekali, sehingga man keputusan yang sangat terbatas sekali, sehingga manfaat ketidakadilan tadi terjadi pada mereka. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan isu-isu atau masalah-masalah dalam pembangunan kita. Ibu, bapak sekalian, kalau kita bicara tentang diskriminasi, kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau convention on the elimination of all forms of discriminations against women itu sudah kita ratifikasi dengan undang-undang dikeluarkan nomor 7 tahun 1984 artinya sudah hampir berapa tahun hampir 40 tahun ya nah tetapi Diskriminasi itu ternyata masih terjadi, baik itu di rumah, di ruang publik, di tempat kerja, ya. Jadi bentuknya macam-macam, minimal ada lima kelompok besar: marginalisasi, subordinasi, beban ganda, violence, dan stereotyping. Jadi itu bisa kita sebutkan bahwa masih terjadi diskriminasi, karena kalau kita lihat dari data-data kita bisa. Saya sampaikan banyak sekali data di sini nanti ya. Ini yang pertama global gender gap index ini yang terbaru tahun 2021. Global gender gap Indonesia itu kalau dilihat skornya masih mengalami peningkatan kalau dibanding dengan data lima tahun sebelumnya ya. Jadi tetapi ranking kita masih 101 dengan angka 0,688. Jadi kalau absolutnya itu satu ya sempurna tapi ini kalau misalnya kita kuliah dapat straight A gitu ya atau terkadang A plus gitu. Nah, tapi Indonesia itu baru 0,6 jadi masih di bawah 7. Nah, kalau di bawah 7 itu berarti kalau ini apa skornya C gitu ya, masih ya. Nah, jadi kita di sana. Dan apa namanya? Kalau dilihat dari pembentuknya ya Ibu Bapak sekalian, ini kan ada ekonomi ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politikal. Kalau dilihat dari skornya, ternyata pendidikan dan kesehatan itu 0,9, artinya sudah mendekati satu. Jadi bagus banget. Tetapi kalau dilihat dari ekonomi, masih 0,6, saya juga. Kalau dilihat dari politikal, nah ini parah nih, 0,164. Jadi sangat, apa ya, Enggak lulus ya kalau mahasiswa ya, Prof ya. Jadi kalau tadi Ekonomi skornya T, pendidikan dan kesehatan skornya sudah B gitu ya, tapi yang ekonomi ini enggak lulus karena 0,164. Nah inilah yang menjadikan kita ranking 101. Nah bayangin di atas 100 itu kan berarti uh, buruk ya. Nah kalau kita lihat Human Development Index, ini ukuran-ukuran global ya, ibu bapak sekalian yang kami sajikan di sini. Jadi Indonesia diperbandingkan antar negara. Kalau Human Development Index itu diukur juga oleh kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tapi variabelnya agak berbeda di sini. ya. Jadi Indonesia peringkatnya 107 dari 189 negara. Kalau di ASEAN itu peringkat ke-6 dari 10 negara ASEAN. Saya Prof. Suratman, saya kebetulan diangkat menjadi ketua ya atau chair untuk ASEAN Committee on Women. Jadi hmm. uh, membawahi seluruh negara-negara ASEAN untuk komite di bidang perempuan, memberdayakan perempuan ASEAN, seluruh ASEAN. Nah, tapi kalau kita bicara HDI, saya juga mengker juga nih ya, karena wah kita peringkat 6 dari 10 negara ASEAN dengan penduduk yang besar sekali gitu. Nah, ini challenge kita kalau dikaitkan dengan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Indonesia menghitung angkanya, kalau tadi angka global. Indonesia menghitung angkanya, Ya, jadi ini 11 tahun terakhir kami sajikan angka indeks pembangunan manusia Indonesia. Uh, Ibu bapak sekalian ya bisa lihat di layar ini. 11 tahun meningkat. Ya. Baik IPM laki-laki maupun IPM perempuan. Tetapi kalau dilihat gender gap-nya, selama 11 tahun itu masih tetap sama gap-nya. Kenapa? Ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat ya di sini ya gap-nya. Uh, 2010 laki 70 perempuan 63 yang di 2021 laki 76 perempuan 69 jadi meningkatnya setara tapi gapnya juga tidak mengalami perubahan yang signifikan ya itu untuk IPM Nah kalau dilihat antar provinsi kita semua apa namanya bisa melihat di sini IPM tertinggi Jogja nah ini karena ada UGM nih mungkin ya Jogja peringkat tertinggi kedua, ya, setelah DKI. Kalau DKI, ibu kota negara, oke okay lah. Gitu. Jogja yang tertinggi dengan skor ya. uh, 80 lebih. Nah, tapi kalau dilihat yang lainnya, provinsi yang lainnya masih warna merah ini, ini berarti perlu intervensi yang cukup serius di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, ya. Ini variabelnya, saya bikin potret di sini, tapi karena waktu, ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal melihat, ini adalah angka-angka uh, yang real ya. Ini sumbernya adalah yang terbaru. Kemudian ini untuk pendidikan. Jadi begitu ada merah itu kita harus alert gitu ya. Wah, ini berarti ada sesuatu. Nah, begitu ekonomi yang merah tambah banyak lagi ya. 23 provinsi ini angkanya di bawah angka nasional. Berarti untuk memberdayakan aspek ekonomi kita memang harus digenjot di 23 provinsi ini. Ukuran global berikutnya yang ketiga adalah Gender Development Index ini menghitung rasio antara Human Development Index dengan uh, apa, Human Development Index yang laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ternyata Indonesia dengan angka yang hampir mendekati satu, ya, jadi 0,95, dia sudah baik. Tapi ternyata banyak sekali negara di dunia yang jauh lebih baik, sehingga Indonesia hanya masuk ke dalam grup tiga, yaitu pada kelompok medium Human Development dari 189 negara. Kalau di ASEAN kita peringkatnya ke-8 dari 10 negara ASEAN. Nah, ini PR juga. Kalau dilihat di Indonesia datanya 11 tahun hampir flat ya, hampir rata. 89 di tahun 2010, tahun 2021 91,25. Jadi ini naiknya hanya sekitar 0, ya kan? 0,6, 0,7 11 tahun. Ya, berarti ini sangat critical sekali. Kalau dilihat per provinsinya hanya 15 provinsi yang di atas angka nasional. Nah, ini harus tepuk tangan buat Jogja. Sekali lagi, IPG-nya tertinggi. Kalau tadi IPM nomor 2 tertinggi, sekarang indeks pembangunan gendernya nomor dua ter, nomor satu tertinggi. ya. Jadi, dibandingkan dengan Papua yang terendah. Ini analisis gendernya untuk melihat perbedaan laki dan perempuan. Jadi baik laki maupun perempuan, DIY tetap tertinggi. Ya, jadi bisa saja terjadi bahwa lakinya provinsi tertentu tertinggi, provinsi yang lainnya terendah. Itu bisa terjadi, ya. Untuk harapan lama sekolah pendidikan, DIY juga tertinggi. Begitu rata-rata lama sekolah, DIY agak turun, ya. DIY di peringkat rata-rata lama sekolahnya di peringkat nomor 7 uh, dari uh, atas ya, yang tertinggi DKI Jakarta. Pengeluaran per kapita DIY nomor 3 dari seluruh provinsi ya untuk laki dan perempuannya. Nah, ukuran yang keempat gender inequality index. Nah, ini Ibu Bapak sekalian ya. Jadi bicara gender tuh indeksnya banyak sekali nih. Jadi kebetulan saya juga latar belakangnya ekonomi ya. Tapi pada saat kuliah ekonomi saya banyak mengambil tentang statistik dan juga ekonometriks ya dan investasi serta moneter. Jadi um, melihat berbagai aspek uh, sangat menarik sekali ternyata untuk Indonesia tuh isunya tersebar di seluruh bidang pembangunan. Jadi eh, apa tidak hanya di satu dua ilmu tapi semua ilmu ya. Nah, ini gender inequality. Jadi indeks ketidaksetaraan gender. Ini komponennya, ini sangat relevan dengan diskusi ministerial lecture kita hari ini ya, yaitu yang diukur angka kematian ibu atau maternal mortality rate, kemudian angka kelahiran remaja adolescent eh, reproduktif ya. Eh, ASFR ya adolescence apa untuk kalau di Indonesia dipakai ASFR itu ya biasanya oleh teman-teman di -teman Kemudian partisipasi perempuan dalam parlemen, ini politik dan kemudian pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Indonesia peringkatnya memburuk yaitu peringkat ke-121 dari 189 negara. Di ASEAN kita yang terburuk ya, nomor 10 dari 10 negara. Nah, ini Bu Bapak sekalian kesenjangan-kesenjangan ini yang harus kita cermati sama-sama ya jadi kalau udah tahu ininya untuk Indonesia sendiri angkanya kalau dilihat trennya selama 11 tahun agak meningkat di 2019 karena partisipasi politik perempuan lumayan agak tinggi di hasil pemilu 2019 ya yaitu sekitar 21 persen tetapi kalau dilihat di angka provinsi Jadi kalau tadi IPM DIY tertinggi nomor dua IPG-nya tertinggi nomor satu di Indonesia. Untuk IDG, indeks pemberdayaan gender, ternyata DIY peringkat keempat. Ya, nah apa nih misalnya contoh ya karena kita bicara UGM meskipun bukan karena UGM tapi maksudnya ini provinsi di mana UGM berada gitu. Kalau kita lihat di data-datanya di sini, ternyata partisipasi perempuan di parlemen daerah istimewa Yogyakarta kenapa tadi peringkatnya turun dibanding IPM-nya, ternyata D.I.Y. angka perempuan di parlemennya masih berada pada zona merah. Perempuan sebagai tenaga profesional, D.I.Y. lumayan ada di daerah yang hijau, tapi di sumbangan pendapatan perempuan, ternyata daerah istimewa Yogyakarta kedua tertinggi setelah Ya. Nah, yang berikutnya, ada satu yang baru fresh from the oven ini, Prof. Suratman. Karena baru diluncing kemarin, kebetulan kami yang diminta meluncing, itu ada equal measures 2030. Ya, jadi ini adalah melihat semua tujuan dan indikator yang ada di SDGs (Sustainable Development Goals). Ini baru diluncing kemarin, tanggal 26 April 2022 meskipun data yang digunakan adalah tahun 2020, dari 17 goals SDGs yang dilihat adalah 14 goals. Nah, ini 14 goals itu ada di kolom paling kiri, 1 sampai 17-nya. Ya. Kemudian di kolom tengah itu adalah temuan dari hasil Equal Measures 2030. Ya, jadi kemarin dipresentasikan oleh ketuanya, Madam Arus Aru, ya, Nah, itu Indonesia indeksnya ternyata 66,7. Nah, ini balik lagi. Mereka sebut Indonesia pada posisi poor ya. Jadi poor ini kan berarti buruk ya. Karena tadi kalau kuliah C ya, Prof ya. Kalau nilainya 66 itu dikasih C ya, Prof. Ya. Ya kan C kan. Nah, jadi kita 66,7. Kita ini C. Kita peringkat 76 dari 144 negara, ya. Jadi kalau dibandingkan dari 2015, memang ada peningkatan, tapi peningkatannya disebut di dalam report tersebut adalah sangat lambat. Jadi uh, pur ini di, diberi di makna dia ya meningkat, tapi lambat. Ya. Nah, goal satu dan seterusnya. Nah, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesehatan ini kita bisa lihat di sini kan ya. Dari goals yang SDGs, apakah di goals tiga, tetapi sebetulnya di goals 5 itu juga ada kan, karena di sana ada uh, isu terkait dengan perkawinan anak, kesehatan reproduksi ya. Jadi uh, kita dapat very poor, ya, malah itu pesannya goal 5 ini malah turun. Jadi kita harus alert juga, Ibu Bapak sekalian, SDGs goal 1, goal 2 dan goal 5, 10 dan 11. Dari perspektif gendernya, uh, indeksnya menunjukkan dalam tempo 2015 sampai 2020 terjadi penurunan ya. Yang stagnan itu gol 3 dan gol 17. Yang meningkat hanya 3 yaitu eh, hanya 2 yaitu gol 4 dan gol 16. Sisanya adalah eh, progresnya eh, dinilai cukup eh, bagus ya. Jadi eh, ini PR juga butuh decline gini loh. Ya. Decline <tuh> itu turun Ibu. Jadi yang merah ini turun-turun ini. Contoh ini saya berikan contoh ya untuk beberapa karena isu kita terkait dengan kesehatan. Pertama saya ambil dari yang indikator ada kode-kodenya ya satu titik dua titik satu. Jadi artinya ini di goal satu. Perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional itu kita targetkan 2021 itu angkanya di bawah 10 tetapi ternyata capaiannya 10 lebih. Nah berarti kan ini makanya dikasih merah oleh equal measures dari Gender Index ini. Kemudian contoh yang kedua, ini WhatsApp. Yang kedua, nah ini terkait dengan kesehatan yang prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan misalnya. Targetnya tahun 2021 ditargetkan 5,8. Tetapi kemudian capaiannya hampir double justru. Jadi buruk sekali ini. 11,14. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Ya. Jadi target 5,8 ternyata capaiannya 11,14. Nah, ini ini khusus aspek yang perempuan ya yang kami soroti ya di sini karena mau lihat gender inequality-nya tadi. Yang ketiga misalnya contoh, ini contoh-contoh ya sebetulnya banyak sekali tetapi saya ambil yang relevan dengan topik kita diskusi hari ini. Yang ketiga di 2.1.2, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Ini targetnya juga tidak tercapai. Ya, karena target dari 4,8 ternyata capaiannya 4,99, hampir 5. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita masih punya PR gender issues dalam kerawanan pangan itu masih sedang atau berat. Jadi masih bar, banyak yang rawan pangan ternyata ya. Ini report ini kan independen ya yang menyusunkan pihak dari uh, luar yang dengan metodologi yang uh, kemarin juga dijelaskan pada saat launching. Nah, yang ketiga ini yang juga memperburuk aspek terutama dari sisi kesehatan reproduksi yaitu masih banyaknya uh, perempuan yang usia kawin pertamanya itu di bawah 18 tahun. Nah, ini perkawinan anak ini menjadi isu yang sangat kritikal sekali untuk Indonesia. Meskipun kita sudah merevisi Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan khususnya pasal 7 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 angka usia minimum perkawinan kalau yang dulu yang di Undang-Undang 174 yang lama itu perempuan 16 tahun boleh kawin, ya kan? laki-laki 19 tahun. Nah, di undang-undang yang baru ini sudah tidak lagi mengenal isu eh, tidak lagi mengenal gender. Artinya laki maupun perempuan boleh kawin di atas usia 19 tahun, ya. Kenapa? Karena kita juga harus menyelamatkan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita kan harus sekolah, harus berpendidikan yang setinggi mungkin. Jadi eh, karena kalau kita punya isu perkawinan anak, nanti di bawah saya sampaikan lagi data ininya, korelasinya. Karena resiko dari perkawinan anak ini, yang pertama pasti anak itu drop out dari sekolah. Kalau dia drop out, pasti wajib belajar tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita mau membangun manusia? Tadi indeks pembangunan manusia kita itu buruk, salah satunya mungkin karena pendidikan yang drop out tadi. Ya kan? Yang kedua, resiko kesehatan. Anak punya anak, masih anak. Nah, kebayangkan, ada umur 15 tahun, udah gendong bayi. Dia harusnya masih diasuh, sekarang dia jadi pengasuh. Ya, Nah, jadi juga kondisi kesehatan ibunya juga belum siap baik secara fisik, mental maupun juga psikisnya semuanya akan berakibat yang sangat fatal justru mengakibatkan kematian ibu ya atau bahkan kematian anak, bayi meninggal. Makanya maternal mortality rate Indonesia tinggi, infant mortality rate Indonesia juga tinggi dan juga salah satunya anak-anak yang stunting itu juga hasil dari yang ibunya juga masih anak-anak. Ya jadi perkawinan anak ini memang harus kita hentikan ya. Karena dia selain melanggar hak anak, dia juga akan memiliki dampak multiplier yang sangat merugikan tidak hanya bagi si anak itu sendiri, tapi juga bagi ibunya, bagi keluarga, bagi lingkungan dan akhirnya akan membebani juga pada keuangan negara, ya kan? Nah, dampaknya yang ketiga di bidang ekonomi. Bayangkan kalau 15 tahun kawin, pasti dia harus menghidupi keluarganya. Kalau menghidupi keluarganya berarti dia harus bekerja. Berarti muncul isu pekerja anak. Artinya kita melanggar konvensi ILO, ya kan, tentang uh, tenaga kerjaan. Bahwa kita tidak boleh anak itu harus sekolah bukan bekerja. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian uh, target kita juga tidak tercapai dalam hal ini. Terus satu lagi uh, ada Persentase usia muda, nah ini remaja ya, remaja yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan, jadi tidak ngapa-ngapain gitu kan? Targetnya itu 21,81, capaiannya lebih tinggi. Nah ini mungkin karena kemarin dampak COVID juga ya, jadi uh, tetapi ini kan tidak boleh excuse. Jadi uh, bagaimana kita harus mendesain uh, untuk memasukkan isu gender ini betul-betul ke dalam desain program kita. Nah, belum lagi dalam uh, hal teknologi. Ya, ini data BPS yang terbaru. Pengguna internet Indonesia itu sebetulnya kalau dilihat dari datanya BPS uh, perempuan yang uh, apa namanya? lebih banyak 53%. Ya, laki-lakinya 47. Tapi kalau dilihat dari dia melek literasinya terkait dengan literasi keuangan maupun literasi inklusinya ya inklusi keuangan maupun literasi keuangannya ternyata perempuan jauh di bawah laki-laki nah inilah isu gender jadi isu gender itu tidak selalu harus ada pada perempuan tetapi ada pada laki juga bisa yang penting siapa yang dirugikan siapa yang angkanya jauh lebih rendah satu dibanding lainnya disitulah intervensi harus diberikan ya jadi seperti literasi keuangan karena perempuan jauh tertinggal dari laki-laki literasi keuangan bagi perempuan harus digenjot lebih banyak gitu agar nanti muncul kesetaraan nah itu nah ini perkawinan anak yang tadi sudah saya sampaikan ini contoh ya perkawinan anaknya agak loncat sedikit bangka belitung yang tertinggi ya kami sampaikan juga kepada bapak gubernur bangka belitung Gimana ini pak 18,76 artinya satu dari lima anak di Bangka Belitung kawin sebelum usia 18 tahun. Ya. Nah, Jogja hebat banget. 1,83. Jadi satu dari 100 anak. Nah, di Babel satu dari lima anak. Terbayangkan Ibu Bapak sekalian tadi yang saya sampaikan betapa dia anak itu drop out kemudian risiko kematian ibu yang tinggi. Jadi tadi angka-angka yang tadi bisa kita cross antar variabel ya di cross tadi HDI kita di cross di cross dengan masing-masing variabel pembentuk ataupun cross silang dengan variabel-variabel lain. Jadi kalau tadi dilihat IPM-nya memang bapak juga tidak tinggi karena apa? Ternyata salah satunya disumbangkan dari perkawinan anak yang tinggi. Jadi sudah ada kesimpulan sedikit sementara di dari data-data ini bahwa kalau IPM-nya tinggi, ini seperti juga kan tadi IPM tertinggi perkawinan anaknya rendah. Nah tadi IPM terendah. Uh, untuk uh, bubble, ternyata perkawinan anaknya tinggi, ya, jadi korelasinya uh, negatif, kan? Di sini, jadi, nah, ini yang membahayakan bagi program-program pembangunan yang lainnya, karena dampaknya tadi, minimal kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya, anak punya anak masih anak, di beberapa daerah, uh, gagal panen, dicerai, sudah janda, masih anak juga, ya. Nah, ini uh, apa namanya umur 14 tahun kawin. 15 tahun punya anak, gagal panen, 16 tahun sudah jadi janda. Itu masih anak. Dan itu banyak sekali. Nah, ini buktinya angka itu juga bicara di sini. Ya, jadi Bu Bapak sekalian, kekerasan juga masih tinggi. Ya, ini kalau data yang survei terakhir 2016 terus diperbarui dengan 2021, satu dari tiga perempuan ya pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kalau anak itu dua dari tiga anak ya itu pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya jadi uh, artinya apa ini pengaruhnya terhadap kesehatan mental kesehatan emosional kesehatan ya psikis uh, yang kemudian akhirnya berdampak juga pada kesehatan fisik dari baik itu perempuan maupun anak kebayang ya satu dari tiga perempuan dua dari tiga anak ya itu pernah mengalami kekerasan jadi uh, ibu bapak sekalian uh, di dalam statement banyak sekali pimpinan negara menyampaikan bahwa kesetaraan gender menentukan kemajuan bangsa di masa kini dan masa depan. Iya tentunya, karena ibarat burung dia terbang sayap kiri dan sayap kanan, laki-laki dan perempuan, pakai sepatu, satu kaki kiri, kaki kanan. Tetapi kalau yang satu, apa hak sepatunya lebih tinggi, yang satu lebih rendah, jalannya pasti nggak seimbang. Apabila sayap burung yang satu sakit atau yang satu patah pasti terbangnya juga tidak bisa tinggi ya itu ibarat itu ini uh, statement ini juga saya dengar pada waktu presiden Amerika Serikat uh, lagi kampanye ya mencalonkan diri waktu itu Bill Clinton kebetulan datang ke kampus kami di University of Illinois Urbana-Champaign uh, kami satu kampus dengan Ibu Sri Mulyani ya kalau di UGM dengan uh, Prof Sri Adiningsih ya itu kami satu kampus dan satu Lifting juga. Nah itu eh, apa namanya? Eh, beliau campaign di kampus itu yang diutamakan bicara tentang gender equality, ya yeah. at all development fields di semua bidang pembangunan. Kenapa penting? Ya pakai ibaratnya tadi burung yang punya sayap pakai sepatu yang haknya tingginya sama. Nah kalau laki dan perempuan tidak setara, bagaimana kita mau mencapai eh, apa? pembangunan yang optimal, tidak hanya maksimal tapi optimal. Nah, inilah makanya mereka kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira gender equality itu nanti akan menentukan kemajuan bangsa masa kini dan masa depan. Bapak Presiden memberikan arahan khusus untuk 2024, 2020 2024 ya. Pertama tadi karena melihat ekonomi perempuan agak tertinggal dari hampir semua variabel kan tadi perempuan tertinggal ya dari yang tertinggal-tertinggal tadi dikumpulkan, dibuat di, yang concise. Ya, jadi lima arahan beliau ini memang betul-betul untuk menjawab isu yang uh, apa isu yang sangat tidak hanya uh, menjadi isu di nasional tetapi juga global juga ya. Jadi ekonomi, uh, parenting, kemudian parenting dan pendidikan ya. Kemudian violence, uh, child labor sama child marriage. Karena multiplier impact dari ini, kalau ini berhasil multiplier impact-nya juga positif banget, tapi kalau tidak juga dia akan mendestroy ya dari bidang-bidang yang lainnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, gender mainstreaming sebagai salah satu strategi yang ditawarkan, sebetulnya sudah ada presidential instruction ya dari sejak tahun 2000 dan ini sudah masuk di dalam undang-undang RPJP nasional 2005-2025 masuk ke agenda perencanaan setiap lima tahun kebetulan waktu itu kami masih di Bapenas yang turut mengawal RPJPN nasional maupun RPCM nasional dan juga masuk dalam agenda tahunan intinya kita karena ada arahan Bapak Presiden tersebut kita melakukan revitalisasi dari semua proses yang dimulai dari perencanaan sampai pada audit ya nah ini yang sangat penting sehingga nanti mudah-mudahan gap-gap itu bisa di di, apa, diperbaiki. Upaya Kementerian PPPA banyak sekali dalam rangka regulasi tentunya kita merespon semua regulasi global maupun nasional ya. dan dalam bidang-bidang tertentu dengan Kementerian Lembaga juga di tingkat uh, kita melibatkan anak-anak kita punya forum anak yang kita perankan sebagai pelopor dan pelapor termasuk dalam hal kesehatan, pencegahan perkawinan dan isu-isu lainnya bahkan climate change, perubahan iklim juga peran anak. Termasuk waktu Pak Pak Prof Suratman bicara serikan di sungai Indonesia ya kami melibatkan anak-anak perempuan yang tergabung dalam forum anak di seluruh Indonesia yang juga melakukannya di daerah-daerah mereka masing-masing gitu ya jadi keluarga juga kita punya pusat pembelajaran keluarga satuan pendidikan kita juga masuk ke dalam sistem sekolah dan madrasah ramah anak ini jumlahnya udah hampir 60.000 ribu di seluruh Indonesia melalui lingkungan kita benahi juga beberapa ya di mana isu-isu yang kira-kira menjadi kritikal tadi bisa kita integrasikan. Jadi mainstream memang ada di mana-mana. Nah, untuk menurunkan equality inequality ketidakseraan tadi juga inovasi-inovasi kita kembangkan ya sahabat setara menjadi platform publik yang ini sebentar lagi juga akan di launching di dalamnya kita sudah siapkan putaran pusat pembelajaran perempuan dan juga e, mengedukasi bagaimana suara dan aksi perempuan pelopor itu menjadi tulang punggung ke depan ya. Jadi nanti misalnya Prof Suratman ada Sri di sungainya itu pasti nanti akan masuk ke dalam siap lestari. Suara dan aksi perempuan pelopor untuk lingkungan ya. Itu e, kita kita e, setting demikian rupa dan inilah wilayah kerja kita karena Bapak Presiden ingin mewujudkan Indonesia yang ramah perempuan dan layak anak agar bisa mengoreksi data-data global, data-data nasional, dan data-data lokal bahkan sampai tingkat desa. Jadi kita bersinergi antara pemerintah pusat sampai desa, kelurahan, udah ada MUU juga dengan Menteri Desa, dan kemudian kita juga bersinergi dengan akademisi, ya dengan dunia usaha, dengan lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua memberikan kontribusi yang sangat baik sekali dan ini tentunya perlu dikuatkan terus ke depan agar betul-betul Indonesia ramah perempuan dan layak anak itu juga kita wujudkan. Jadi Ibu Bapak sekalian itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam ministerial lecture ini yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada dan kami sangat mengapresiasi dan tentunya kami sangat terbuka ya karena oh, kami tahu persis karena saya juga sempat menjadi dosen, Pak. Kemarin sebelum sibuk banget dosen di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Indonesia dan di Universitas Atmajaya dan beberapa lagi. Tentunya ada tridharma perguruan tinggi yang mana bisa kita perankan. ya Itu kita bisa perankan baik pada kita sebagai individu masing-masing sebagai bagian dari anggota sivitas akademika, maupun kita sebagai anggota di kampus, ya maupun kita anggota di dalam keluarga kita, maupun anggota kita di dalam masyarakat, ya tentunya eh, itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Dan saya waktu kemarin sebagai deputi menteri untuk bidang pemenuhan hak anak, ya berkecimpung di bidang anak, itu kami melakukan kerjasama dengan banyak sekali perguruan tinggi untuk mengembangkan kampung anak sejahtera, ya jadi itu luar biasa. Jadi intervensi dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh perguruan tinggi ya. Kalau kemarin dengan UGM itu menggarap yang di Kabupaten Magelang ya. Nah, itu ternyata dengan intervensi apa istilah saya kerja keroyokan ternyata angka-angka di desa tersebut terkoreksi dengan signifikan. Ya, jadi UGM dari berbagai bidang teknologi pangan, Kemudian kesehatan masyarakat yang semua kayaknya banyak sekali itu turun gunung semua gitu ya dari berbagai keahliannya itu juga apa memberikan dampak. Sehingga stunting di desa tadi itu turun dengan signifikan, prevalensi merokok di desa tadi juga turun signifikan, perubahan pola pikir keluarga terhadap pentingnya makanan sehat, makanan bergizi, memeriksakan anak ke Posyandu ya dan lain sebagainya, itu banyak sekali indikatornya itu semua menunjukkan ke arah perbaikan. Dan inilah yang sebetulnya real yang diharapkan oleh masyarakat. Dan untuk di kampus, mungkin saya ingat betul kalau di ini di luar negeri gitu ya, misalnya, dan di, saya rasa di beberapa kampus sudah memulai. Mungkin untuk kita bicara glass ceiling, ya, karena ada beberapa kendala dari yang dialami double burden dari perempuan, ya, stereotip dan lain sebagainya. Mungkin mohon izin kalau misalnya Uh, ini apa sarana prasarana bagi menunjang bagi para perempuan terutama yang ibu-ibu mungkin ada tempat penitipan anak ruang uh, menyusui uh, di kampus-kampus gitu ya itu saya rasa juga akan memberikan dampak yang positif di dalam um, apa kemajuan kualitas sumber daya manusia tersebut karena si ibunya juga akan merasa lebih aman untuk bisa uh, terus bekerja atau bisa jadi dosen ngajar tanpa harus khawatir anaknya di mana ya. Karena ini sekarang menjadi isu global yang sekarang juga sedang mencuat yaitu tentang unpaid care work ya. Jadi solusinya adalah salah satunya adalah bagaimana apa kita bisa menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu para perempuan sehingga dia bisa berkontribusi pada ekonomi secara maksimal. Ini tidak hanya di kampus-kampus kita dorong di apa kantor pemerintah kemudian juga di uh, dunia usaha di perusahaan-perusahaan kawasan-kawasan industri ya uh, itu juga dan yang terkait dengan kekerasan tentunya ya, terima kasih ya UGM juga memberikan masukan kepada uh, saat kita uh, merancang mulai dari naskah akademis sampai disahkan di dalam sidang paripurna untuk undang-undang uh, uh, TPKS ya tidak pidana kekerasan seksual dan tentunya itu juga uh, bisa diterapkan di lingkungan uh, kampus. Jadi ada kita sebetulnya sudah pernah ya dengan Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan pedoman tentang apa namanya perguruan tinggi yang responsif gender ya. Jadi itu mungkin UGM bisa menjadi pelopornya juga bagaimana itu bisa dilaksanakan menjawab apa tridharma perguruan tinggi dan hal-hal lain yang memang diperankan oleh kampus ya. Baik itu mahasiswa maupun pengajar, dosen, ya karyawan dan semuanya yang ada di dalam kampus. Itu Bapak Prof Suratman dan Bapak Dekan serta Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, mohon maaf kalau dalam penyajian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan wabillahi taufik walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berdaya, anak terlindungi Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, Ibu Deputy, kita beri aplaus bersama. <tell> Terima kasih, Ibu. Jadi memang menjadi PR Bu Menteri, PR nasional dan PR kita semuanya tentang pesan bahwa kesetaraan gender sebagai ukuran kemajuan suatu bangsa ke depan. Ini saya merinding, Ibu. Sehingga ini menjadi tugas kampus, ya. Juga untuk mensuarakan, mengimplementasikan riset edukasi pengabdiannya untuk membangun gerakan University Responsive to Gender and Children. Saya tambah, Ibu. <laughs> Jadi memang ini menjadi tugas kami. Ya, dengan, ye, dengan kesibukan Ibu ini, apakah masih ada satu pertanyaan yang bisa direspon untuk ini ada pertanyaan dari Bu Umi. Ibu WT. Monggo, Pak. Ya, Bu Umi silakan Bu Umi, Ini menarik karena ada hubungannya dengan apa uh, uh, masalah uh, indeks tadi ya. Monggo Bu Umi. Ada Bu Umi? Iya, Pak, Mas Dengar Pak Ratnan suara saya Pak. Iya, ini di kependudukan Ibu ini beliau. Ye. Enggak, Bu Umi. saja, Selamat, selamat pagi, Bu Diputi. Uh, ini Bu, saya... Pinjang, Bu Umi. salam kenal, Bu. Ingin menanyakan, Ibu. Uh, kalau kita, lihat Yogyakarta itu kan prestasinya untuk indikator pendudukan luar biasa, Ibu. Mulai dari angka harapan hidup, kemudian E, variabel yang lain lah masuk TFR itu kita juga prestasinya luar biasa. Tapi ini Bu yang ingin saya diskusikan adalah bagaimana ya kita e, bisa kemudian mensinkronkan prestasi kependudukan tadi dengan prestasi ekonomi Bu. Karena kalau kita lihat Yogyakarta kalau dia dari aspek kemiskinan kesejahteraan itu kan kita masih masih kurang gitu. Karena angka kemiskinan kita masih di atas angka kemiskinan nasional. Mungkin itu saja Ibu Leni, Matur nun. Oke, Matur nun, Bu Umi. Prof, langsung saya jawab ya. Saya respon. ya. Uh, Bu Umi, kependudukan itu kan terdiri dari empat. Sebenarnya tiga plus satu. Saya kebetulan di Bapenas, Prof, dulu uh, salah satu kepala bagian untuk pembangunan kependudukan. Jadi, dulu termasuk yang inisiasi nomor induk kependudukan, ya. Jadi, kependudukan kan tiga, ya: bumi, ya, uh, kuantitas, kualitas, dan mobilitas, ya. Nah, ada satu, yaitu administrasinya. Administrasi itu seperti yang tadi, nomor induk kependudukan harus punya ini. Kalau di Amerika, itu social security number, jadi cuma punya satu nomor, udah bisa, uh, kemana-mana bahkan kalau misalnya kita mau pulang ke bandara misalnya mau terbang balik ke Indonesia ada tuh waktu itu masih punya tagihan kredit uh, card belum bayar nggak boleh itu hanya kelihatan dari uh, satu social security number dan itu hanya berupa nomor ya hanya berupa nah, di sana hanya nama dan nomor dan tidak uh, apa tidak boleh dilaminating ya kan jadi satu lembar itu kecil gitu, gitu nah jadi uh, itu jadi kalau kita kuantitas kuantitas pastinya nih Pak Hesto ya tim teman-teman di BKKBN karena bagaimana menurunkan jumlah penduduk melalui salah satunya family planning program di Indonesia kemudian yang kedua kualitas ini biasanya pendidikan dan kesehatan ya kan kualitas hidupnya dari penduduk itu dan yang mobilitas, nah ini transmigrasi, urbanisasi, ya kan? Ada kita punya isu pekerja migran dan lain sebagainya, itu bagian dari yang mobilitas. Nah, jadi, Bu Umi, ini sangat relevan sekali dengan ekonomi, karena uh, sebetulnya kalau ada gula, ada semut, pembangunan ekonomi, bagaimana menjadikan itu menjadi merata, itu juga bisa dilakukan dari pembangunan ekonomi, ya kan? pusat-pusat ekonomi pertumbuhan dibangun di luar Jawa agar penduduk tidak numpuk di sini. Nah, tetapi ada nilai budaya yang juga dia biasa di Jawa yang semua serba cepat serba apa, lengkap, tapi begitu dipindahkan di sana kan tidak hanya sekedar memindahkan manusianya, tetapi juga faktor pendukungnya. Nah ini yang juga terkadang masih belum match secara 100 persennya. Nah jadi Bu Umi justru, justru tantangannya nih Ibu dari Geografi bisa memberikan masukan, Ibu. Kita government ya Prof Suratman ya. Kami ini sekarang mulai tahun ini dan terus nanti sampai 2000, sebelum 2025 itu kami harus menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2025 kan akan berakhir yang tahap kemarin. Kebetulan saya ikut menjadi salah satu timnya. 2025 itu udah akan selesai. Biasanya dua atau tiga tahun sebelumnya itu udah mulai disusun. Nah UGM kami tahu persis lah pusat studi kependudukan UGM ini kan dari dulu yang wah ini ya uh, termasuk yang maju gitu ya. Nah itu bagaimana juga bisa uh, memberikan sumbangsihnya. Jadi tadi Bu Mi Tridharma Perguruan Tinggi, ayo masukan apa saja dan bisa juga nanti dari sana dikoordinasikan juga dengan fakultas-fakultas yang lainnya sehingga menjadi satu solid. Kami juga sedang menyusun rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender. Nah, bagaimana masukan dari UGM? Itu Prof. Jadi kita peran itu tidak teknis gitu ya, tapi memberikan masukan dalam sisi policy inputs ya atau dalam bentuk policy brief whatever itu itu bisa sangat-sangat bisa ya. Jadi kami sangat terbuka untuk itu. Welcome sekali ya. Demikian Prof Ratman, Bu Umi ya mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Insyaallah nanti kalau pas di UGM saya juga akan mendampingi Bu Menteri ya. Jadi ada acara yeah. di sana karena itu G20 juga menjadi bagian dari tugas tugas kami ya sebagai deputi untuk mengawal. Matur nuwun yeah. dan saya mohon izin Prof yeah. Stratman, Ibu Bapak sekalian, Pak Dekan, karena saya yeah. sebenarnya jam Bupi. 9 ada acara yeah. lain. Yeah, yeah. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Deputi nah, ini terima. ya kuliah yang luar biasa membuka cakrawala akademisi yang ada di sini juga para guru-guru, para ibu rumah tangga ini yang mendengarkan, mari kita bantu ibu menteri kita. PR-nya 62 sekian persen adalah di ibu dan anak. Ini menjadi PR kita sehingga mari eh, Pak Dekan, Bu Umi yang membidangi kependudukan ya. Kita gerakkan membantu Ibu Menteri nanti kita rumuskan ini tidak hanya kuliah ternyata ada tawaran dari Bu Deputy untuk merespon kita merespon tidak lanjut dari kuliah umum ini jadi sangat sangat produktif terima kasih Bu Deputy dan salam hormat kami untuk Ibu Menteri kami harapkan dapat berlanjut tanggal 19 ya di UGM dapat bertemu, J. Terima kasih, Terima kasih Matulun. sukses Matulun. sekali lagi kami aturkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan semuanya adalah for gender for Indonesia and children. Ma'aturun. Terima kasih, makasih ya, semuanya. Nih kita akhiri sesi pertama dan kita berikan upload yang sekeras-kerasnya. <laughs> Ma'aturun, Selamat bertugas eh, kembali, itu Tentunya kami aturkan kepada apa eh, MC, silakan. Ya, terima kasih kepada Prof. Suratman. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak oleh Dr. Irma Ardiana Maksi. Ya, yeah. silahkan Profesor. Ya, yeah. uh, baik. Uh, terima kasih. Ini mohon izin Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan. Peserta semakin bertambah ini. Nampaknya di akhir. Apa, bulan Ramadan, spirit untuk menggali ilmu, mencari ilmu, beramal ini luar biasa. Terima kasih pada para partisipan. Nah kemudian eh, sesi berikutnya eh, yang semestinya disampaikan oleh Bapak eh, yang mulia, yang terhormat, eh, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Ye, ya, Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Berhubung ada berita duka, adik Ibu Hasto tadi wafat, sehingga mohon izin, beliau tidak bisa hadir dan kami dari kampus UGM, dari geografi, eh, mengaturkan, ikut eh, berduka, dan semoga almarhumah, ya, husnul khotimah, amin. Dan Bapak Asto diberikan eh, keikhlasan dan eh, keluarganya diberi kekuatan dari Allah Ta'ala. Untuk itu akan disampaikan oleh Ibu Dr Irma kami persilakan uh, itu ya bahwa Ibu Dr Irma Ardiana, M.D., M.A.P.S. ya ini lahir di Jakarta yang sebagai job positionnya adalah Head of Center for Research and Development. Family Planning uh, and Welfare dan Acting Official Director of Family Development for uh, Toddlers and Children BKKBN. Job posisinya cukup banyak ya, ya dan luar biasa produktivitas dari proceeding seminar yang dihadiri tidak hanya nasional tapi juga internasional. Ya saya apa appreciate kepada itu dokter Irma untuk itu kami aturkan waktu senyaman mungkin untuk Ibu dan akan apa ke depan kami persilakan waktu secukupnya Iya, ini Kuliah umum jadi waktunya secukupnya, Ibu, seluas-luasnya agar ilmunya ditransfer ke para siswa dan para guru-guru yang terus mencari ilmu, ya, baik yang ilmu dari kampus maupun ilmu dari government. Kami aturkan, Ibu, monggo, Matunun. Terima kasih banyak Prof. Suratman ini atas kesempatannya. Pertama-tama kami mengucapkan eh, apresiasi sekali eh, Prof. Suratman ini dari Fakultas Geografi sudah menyelenggarakan ministerial eh, lecture dan ini fokus pada ketahanan kesehatan keluarga dan penguatan peran gender berbudaya. Eh, mohon izin Prof. Suratman ini eh, harapannya tidak mengurangi rasa hormat kami dan kami juga segenap... Eh, apa segenap dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, baik pusat, provinsi, sampai jajaran di eh, PKB, PLKB, juga turut berduka cita atas wafatnya eh, keluarga dari eh, Bapak Dr. Dr. Hasso Wardoyo? Uh, Mohon izin Prof uh, Suratman, kami bisa share screen dan saya senang sekali ini Prof. Jadi kita bisa duduk bersama antara aspek uh, apa dari sisi government dan kalau saya coba lihat di sini juga rekan-rekan kami dari PKKPN uh, hadir. Nah, ini senang sekali kami juga bisa belajar dari Prof Suratman dan juga para peserta dari pertemuan uh, Zoom ini. Izin uh, share screen ya Prof ya. Monggo ibu Iya. Jadi Prof Suratman, saya senang sekali karena tadi disampaikan oleh Prof kalau waktunya senyamannya ya, jadi ini agak sedikit apa melegakan karena apa mohon izin sekali ingin sekali kami menyampaikan beberapa hal penting yang uh, sesuai dengan uh, apa tema dari uh, pertemuan ini uh, BKKBN diminta untuk membicarakan tentang isunya adalah uh, stunting gitu ya jadi uh, bapak dan ibu kami sampaikan bahwa dari hasil perjalanan gitu ya penduduk Indonesia mulai dari sensus penduduk tahun 71 sampai dengan 2020 kita bisa apa melihat bahwa besar sekali ya potensi dari penduduk di usia produktif yaitu mereka pada usia 15 sampai dengan 64 tahun. Dan kita melihat ini karena juga isu norma keluarga kecil, kemudian aksesibilitas dari pelayanan keluarga berencana, maka proporsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun ini juga perlahan mengalami penurunan, gitu ya. Dan tentu kita juga memahami bahwa dengan adanya peningkatan dari indeks pembangunan manusia, akses pelayanan kesehatan terjadi juga peningkatan dari proporsi penduduk usia di atas 65 tahun, gitu ya. Jadi, kalau kita melihat dari pemetaan komposisi dari penduduk kita berdasarkan usia maka kita melihat dari SUPAS ini tapi masih berdasarkan analisis SUPAS 2015 sebenarnya kita sudah apa periode ya periode menikmati bonus demografi di mana jendela peluangnya itu sudah terbuka ya sudah terbuka. Jadi kalau kita lihat yang terendah ini adalah pada kurun waktu antara 2020 dan 2025. Tetapi apakah kita kemudian melihat petue kita gitu ya dengan adanya abundance of apa penduduk yang di usia produktif apakah kita menuju ke arah yang hijau ataukah kita menuju ke arah yang merah gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah kita tidak lagi mem, apa terlalu fokus pada pengendalian penduduk sesuai dengan undang-undang 52, tetapi ke aspek kualitas penduduknya. Nah, di sini kalau kita melihat ada semacam pathway yang uh, ini diterbitkan oleh UNFPA 2018 ketika uh, kita uh, di dalam garis merah ini yang menuju uh, Miss demographic dividend ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan uh, momentum itu, maka uh, salah satu atau beberapa variabelnya adalah memang karena isu perkawinan anak ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Leni. Kemudian putus sekolah gitu ya. Kemudian uh, pregnancy yang terus menurut dan itu beresiko. Lalu tingginya maternal mortality kita. Nah kalau kita lihat dari beberapa pathway ini, maka sebenarnya ini jalan juga yang dia berkontribusi terhadap stunting, stunting yang ada di Indonesia. Nah kita tahu dari indikasi target RPJMN 2015-2019 stunting in kita turunkan 14 persen dan ini sebenarnya sesuai juga dengan target SDGs kita dan dari apa yang disampaikan arahan dari Bapak Presiden pada saat Rakornas BKKBN di tahun lalu 2021 beliau juga menekankan bahwa pendekatan keluarga kita untuk membangun keluarga memang sudah tidak bisa menggunakan portfolio yang lama gitu ya karena tentu ini sudah ada perubahan gitu ya sesuai dengan Generasi yang ada dengan eh, apa eh, perilaku yang berbeda, maka pola untuk menyampaikan pesan-pesan termasuk untuk pembentukan karakter bangsa ini juga berbeda. Dan satu hal yang eh, menjadi apa fokus dari Bapak Presiden adalah isu stunting, termasuk diantaranya. Dan di eh, akhir dari sambutan beliau eh, di Rakornas 2021 itu menekankan bahwa karena isu stunting ini eh, akan sangat efektif ketika kita lakukan intervensi berbasis keluarga dan kalau merujuk pada undang-undang 52 maka keluarga itu diampu berdasarkan kewenangannya oleh BKKBN maka Bapak Presiden meminta BKKBN harus menyelesaikan itu ya isu stunting dan ini merupakan apa titik tolak yang kemudian menjadi dasar penetapan peraturan presiden 72 2021 di mana kepala BKKBN adalah sebagai ketua pelaksana dari tim percepatan penurunan stunting tingkat pusat gitu Nah, Prof. Ratman dan Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa di tahun 2021 itu sudah terbit angka stunting di Indonesia. Di mana kalau kita lihat 2021 di angka 24,4 persen memang kita masih menyisakan gap gitu ya. Masih ada gap dari indikasi target yang kita tetapkan itu sekitar 21,1. Nah kalau memang kita kemudian menuju pada 14 persen di tahun 2024, maka kecepatan kita harus kita tingkatkan dari 2015 dan 2019 ini dari data histori kita penurunan laju penurunan kita itu hanya sekitar 0,3 persen. Jadi dengan adanya posisi saat ini, maka tuntutannya adalah per tahun harus kita turunkan sebesar 3,4 persen. Nah inilah yang menimbulkan beberapa pandangan skeptik gitu ya. Apakah mungkin gitu? Apakah target ini tidak terlalu ambisius ya? Nah, kemudian kita ingin sekali uh, belajar dari negara-negara lain. Sebenarnya apakah negara-negara lain juga ada yang sanggup ya menurunkan prevalensi sebesar itu. Kalau dari uh, estimasi WHO, World Bank sebenarnya prevalensi penurunan stunting per tahun itu rata-rata secara global sekitar 0,5 persen. Dan yang paling tinggi itu di Asia, 0,7 persen. Jadi artinya masih di bawah 1 persen. Gitu ya. nah, namun ada beberapa memang kalau kita lihat praktik baik dari negara-negara tertentu yang mereka sudah menunjukkan ya betapa mereka fokus dan betapa uh, mereka bisa mengambil intervensi-intervensi uh, yang kemudian dia punya dampak atau leverage yang luar biasa. Misalkan Peru, mereka bisa menurunkan 4,25% prevalensi stunting khususnya pada baduta dan ini di daratan Amazon. Kita bisa membayangkan betapa uh, sulitnya akses untuk kesehatan gizi di daratan Amazon ya dan mereka fokus sekali pada keluarga miskin dan mereka bisa mengintegrasikan antara jaminan kesehatan itu dengan jaminan sosial, jadi seperti kita. Pemberi penerima PKH itu ada semacam komitmen untuk kesehatannya ya, mengantarkan anak-anaknya ke posyandu. Kemudian Peru juga masih fokus pada program WASH sama seperti kita, water, sanitation dan hygiene-nya. Kemudian di Maharashtra misalkan mereka itu menitik beratkan pada 1000 HPK dan ini juga sesuai dengan kebijakan kita. Maharashtra bisa menurunkan 3% sejak 2000 dari tahun 2005 ke 2012. Dan mereka punya semacam think tank gitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk adanya semacam satgas, gitu Prof. Suratman, jadi ada satgas yang dibentuk, baik itu di level pusat sampai dengan level desa, gitu ya. Jadi, ada pe, pe apa ya? Ada dari sisi kelembagaan yang memastikan bahwa kebijakan itu bisa sampai turun betul pada aspek operasional di lapangan. Kemudian mereka juga menciptakan platform konvergensi antar departemen. Nah, isu platform konvergensi ini juga menjadi hal yang kritis ya, ketika kita banyak program di banyak kl, ya, kemudian anggarannya tercecer-cecer, kemudian kita akhirnya melupakan bahwa inti dari konvergensi, inti dari upaya kita untuk menurunkan stunting adalah pada kelompok sasaran. Nah, Bolivia juga punya pengalaman ya untuk menurunkan uh, stunting dan rata-rata mereka menurunkan stunting pada angka 2,5 persen. Korea DPR itu sekitar 1,78 persen, tetapi posisi mereka di tahun 2017 sudah sekitar 19,1 persen ya. Padahal kalau dilihat uh, Korea DPR itu uh, hari kemerdekaan mereka hanya berbeda tiga uh, hari ya dengan Indonesia. Nah, di tahun 2021. Kita sudah memperoleh angka prevalensi, tapi sebenarnya ini adalah stunting, ya. Jadi, bukan stunting karena dia hanya berdasarkan pengukuran antropometri saja, jadi tinggi badan, panjang badan, berdasarkan umur. Jadi, sebenarnya kita masih dalam definisi parsial stunting. Oleh karenanya ini dikatakan sebagai balita stunted karena belum tentu yang pendek itu stunting. Nah, kita bisa melihat disparitas antar provinsi, betapa besarnya gitu ya dari provinsi yang dia prevalensinya 30 sampai lebih dari sama dengan 30 persen dan alhamdulillah ini ada beberapa provinsi yang sudah kurang dari 20 persen ya dan Bali, DKI Jakarta, Jogja itu termasuk tiga terendah ya untuk prevalensi balita stuntednya. Nah, karena kita memiliki sumber daya yang terbatas, kemudian eh, waktu yang juga sangat cepat ya, kita harus eh, bisa mengejar ini dari 2022 ke 2024 ini sangat yang efektif eh, tinggal tersisa 2 tahun ya, tahun anggaran juga sudah eh, berjalan untuk 2022 sejak 2021, maka kemudian dari hasil ratas ditetapkan ada eh, 12 provinsi yang akan diprioritaskan. Nah, 12 provinsi ini adalah tujuh provinsi yang tertinggi karena kita ingin sekali untuk mengurangi disparitas antar provinsi NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, dan Kalbar. Dan kemudian lima provinsi yang padat dari sisi absolute number untuk balita stantit itu yang tertinggi. Jadi ada Jabar, Jateng, Jatin, Sumut, dan Banten. Ketika kita melihat kira-kira magnitude masalahnya itu memang dia sangat representatif ya kalau kita mau intervensi di 12 provinsi ini karena 12 provinsi ini merupakan rumah bagi 3,4 juta ibu hamil atau sekitar 65 persen dari total ibu hamil yang ada kemudian 6,2 juta baduta kalau kita lihat jumlah baduta secara total itu adalah sekitar 9,4 juta dan 14 juta balita jadi sekitar 66,2 persen dari barita. Totalnya itu sekitar 22 juta. Nah, kemudian kita lihat dari sisi risiko-risiko yang ada, ya, karena di sinilah eh, apa ada 60% bayi yang lahir lahirnya prematur gitu ya 72% itu BPLR kemudian yang mengalami diare kemudian yang pneumonia ini juga tinggi dan eh, di 12 provinsi ini eh, ada tiga artinya 3,7 balita yang santit atau 68% di antara total eh, balita kita yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita melihat periode 2019 dan 2021, Bapak Ibu, itu kita melihat ada khususnya tujuh provinsi yang justru dia mengalami tren sebaliknya ya dari ekspektasi. Jadi dia malah justru mengalami peningkatan pada provinsi Papua, Banten, Sulut, Kepri, Kalimantan Utara, Jambi, dan Papua Barat. Nah, ini akan eh, apa menjadi perhatian pemerintah kenapa tujuh provinsi malah justru meningkat ya? Dengan peningkatan tertinggi ini adalah di Papua Barat dan juga Jambi serta Kalimantan Utara. Dan kita bisa melihat bahwa provinsi-provinsi lainnya mengalami tren penurunan, ya. Lampung ini mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, minus 7,8 persen. Dan kalau kita lihat di sini, Yogyakarta itu sekitar minus 3,7 persen. Jadi per tahunnya sekitar 1,3 atau 1,2 persen ya per tahunnya. Nah, kalau kita melihat kabupaten kota, variasinya jauh lebih besar. ya. Dan ternyata kita bisa petakan, masih ada sekitar 31 persen dari kabupaten kota itu, yang mengalami kenaikan ya. Dan masih ada kalau kita lihat ini yang tertinggi adalah ini ada di Papua ya, peningkatannya sampai hampir 30%. Dan sekitar 69 sisanya ini mengalami penurunan angka stunting dan kita melihat ini sangat remarkable ya. Jadi Probolinggo Jawa Timur itu penurunannya sampai dengan 31,45% selama tiga tahun. Artinya kita sudah punya sebenarnya contoh baik ya di mana Probolinggo bisa menurunkan angka sekitar 10% lebih per tahunnya nah Tadi ketika kita bicara masalah santing kemudian ini ada konteksnya juga ya Prof Suratman dengan isu keluarga. Nah, di BKKBN dalam hal kita mengukur untuk pembangunan keluarga, kita memiliki indikator IBANGGA. Jadi IBANGGA ini adalah indeks pembangunan keluarga. Dan kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan 2021, memang kita praktis stagnan gitu ya. Ini dari 53 ke 54 ya. Jadi skalanya adalah sampai dengan 100. Padahal di tahun 2021 target kita adalah 55. Nah, kita memiliki semacam thresholdnya untuk mengatakan keluarga kita tangguh itu ketika dia sudah melebihi 70, berkembang itu antara 40 dan 70 dan keluarga itu termasuk rentan ketika indeksnya kurang dari 40. Dan eh, Indeks ini dibagi dalam tiga dimensi. Jadi indeks eh, apa dimensi ketentraman, kemudian kemandirian dan juga kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa melihat di antara tiga eh, indeks ini sebagai komposit dari indeks ibangga, maka kita lihat bahwa indeks kemandirian inilah yang memang yang terendah gitu ya dibanding eh, apa dua eh, indeks lainnya ya. Dan ini memang ada isu dari eh, pandemi covid juga. Nah, sebenarnya, dimensi-dimensi dari ibangga itu, kita ada beberapa variabel. Jadi, ada 17 yang kemudian kita klasterkan. Jadi, kalau yang ketentraman ini terdiri dari kompositnya, apakah keluarga menjalankan ibadah, apakah memiliki buku nikah, kemudian akte lahir. Akte lahir ini juga menjadi isu, ya, dalam hal stunting, kemudian apakah memiliki kartu jaminan kesehatan kemudian apakah ada konflik di keluarga dan mengalami cerai hidup ya dan di aspek kemandirian kita melihat sumber penghasilannya apa apakah mereka mengkonsumsi makanan beragam jadi ada mengkonsumsi karbohidrat, protein gitu ya, sayur dan buah. Kemudian apakah tinggal di rumah layak huni? Apakah memiliki tabungan atau simpanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di tiga bulan ke depan, kemudian apakah ada yang putus sekolah, kemudian apakah ada yang sakit dan akses terhadap informasi media, gitu ya, karena memang kita ingin sekali melihat literasi terhadap uh, media online atau internet. Lalu dari dimensi kebahagiaan kita melihat interaksi keluarga, kemudian pengasuhan bersama. Apakah memang ini ada peran ayah terutama ya dalam hal pengasuhan anak, kemudian rekreasi, ya, jadi rekreasinya kemudian tidak di konotasikan harus pergi gitu ya, harus pergi keluar daerah dengan biaya yang apa mahal itu tidak mesti ya. Jadi kesempatan-kesempatan tertentu yang di mana ada apa? ada semacam Komunikasi, kemudian kita relax ya. Anggota keluarganya itu sudah dikategorikan sebagai rekreasi, dan tentu kita juga ingin mengukur bahwa aspek kebahagiaan ini, apabila memang keluarga Indonesia itu punya kepedulian sosial, ya, jadi dia ikut serta dalam kegiatan sosial atau gotong royong. Nah, kita juga bisa dalam. Penghitungan indeks pembangunan keluarga itu melihat dari provinsi, jadi ada nasional, provinsi, dan kita bisa sampai uh, disegregasi itu ke kabupaten kota. Karena kita memiliki pendataan keluarga yang kemarin di tahun 2021 kita sudah melakukan sensus keluarga dan bisa merekam sekitar 68 juta keluarga Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat dan menurut kami ini sangat uh, menarik ya, Prof Suratman dan juga bagi akademisi bahwa Ketika kita plottingkan indeks pembangunan keluarga berdasarkan kabupaten ini seperti ada aspek kewilayahan gitu ya. Jadi misalkan ini ada di apa Aceh ya. Jadi indeksnya itu seperti ngumpul ya, ngumpul. Jadi ini adalah apa dari provinsi dan kita melihat ada semacam pendekatan spasial dari indeks pembangunan keluarga di kabupaten kota. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh uh, Bu Lenny terkait dengan ASFR. Ini tadi baru saya tambahkan nih, Prof Suratman. Uh, bagaimana profil dari ex-specific fertility rate kita, khususnya untuk 15-19 tahun. Dan kalau kita lihat di tahun 2021, Prof ASFR kita itu targetnya adalah sekitar 20-24 uh, ya, 24 kelahiran per seribu wanita usia subur. Dan di tahun 2021 ini malah kita bisa melampaui target. Jadi pendekatannya malah justru negatif ya. Jadi dia lebih kecil dibandingkan target 24, yaitu 20,5 dari pencapaian kita di 2021. Dan ini kalau kita lihat penurunannya cukup drastis ya. Dari 31,9 menjadi 20,5 di tahun 2021. Dan kalau kita lihat berdasarkan profil ISFR 15 19 tahun itu di masing-masing provinsi kita bisa melihat misalkan di sini Jogja, Jogja ini termasuk yang terendah ya, yang paling rendah ISFR 15-19 tahunnya. Kemudian Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh ya. Namun provinsi-provinsi eh, di wilayah timur khususnya ini masih eh, tinggi ya, Papua, NTB, Sulawesi Barat. Dan kalau kita lihat eh, apa? Kalau kita lihat dari data perkawinan anak mereka juga termasuk provinsi yang tinggi perkawinan anaknya. Kemudian konteksnya kami ingin sekali untuk men-share tentang upaya kita, upaya bersama untuk mempercepat penurunan stunting. Nah konsep kerangka fikir yang kita gunakan adalah konsep bahwa stunting itu memang merupakan sebuah siklus ya dan boleh dikatakan ini seperti siklus setan ya, vicious cycle. Dia dia bisa berulang ya, dan ini rantainya bisa dikatalis oleh kemiskinan, ketidaktahuan ya, jadi ketidakberdayaan dari keluarga karena mereka tidak paham gitu ya, bagaimana kemudian keluarga bisa mengakses ya informasi, layanan dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kita ingin sekali memutus ya rantai uh, stunting ini dan e, di mana titik strategis untuk kita lakukan hal tersebut jadi dari framework ini maka kita memanfaatkan yang memang sudah terbukti secara ilmiah e, lingkaran yang berwarna hijau jadi kita intervensi pada 1000 HPK, jadi mulai dari persalinan sampai dengan uh, baduta ya bayi di bawah usia 23 bulan. Namun kalau kita bisa tarik lagi pendekatannya untuk pendekatan preventifnya ke hulunya, maka kita ingin memanfaatkan juga momen uh, prekonsepsi. Jadi memastikan pada saat terjadinya konsepsi itu eh, si ibu sudah siap ya, setidaknya si ibu tidak mengalami anemia yaitu melalui eh, layanan prekonsepsi. Nah, di sini kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk bisa memastikan setidaknya para calon pengantin ini ada ada upaya untuk mendeteksi apakah mereka itu anemi ya dan kalau kita lihat memang waktu yang dibutuhkan untuk mengkoreksi anemi adalah sekitar tiga bulan sesuai dengan rekomendasi dari IDAI. Nah oleh karenanya lalu kebijakan ini yang kita ambil bahwa setidaknya setidaknya calon calon pengantin tiga bulan sebelum menikah itu sudah memeriksakan dirinya ke puskesmas gitu ya atau ke klinik tentang status HB-nya dan juga uh, indeks massa tubuhnya gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah mereka punya risiko atau tidak. Nah, di dalam peraturan presiden, kita sudah menetapkan, jadi sudah ditetapkan oleh presiden itu tentang tujuannya, kemudian pilarnya, dan rencana aksinya. Ya, jadi yang menjadi penekanan bagi kita di dalam tujuan ini adalah bahwa ketika kita ingin fokus seperti sesuai arahan Bapak Presiden pendekatan untuk intervensi stunting adalah pendekatan keluarga maka perlu sekali di sini kita melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga jadi mulai dari catinnya kemudian setelah menikah eh, siap gitu ya siap untuk nanti kalau hamil gitu ya bagaimana eh, mereka bisa mempersiapkan diri dari aspek gizinya mentalnya gitu ya dan eh, apa dari aspek eh, tentu pemenuhan eh apa kebutuhan psiko psikologinya ya. Dan kalau kita lihat dari uh, tujuan ini kemudian dia dijabarkan dalam pilar-pilar. Nah, eh uh, Bapak dan Ibu yang ingin kami soroti adalah bahwa peraturan presiden ini terbit pada bulan Agustus 2021 memang uh, pada kondisi Rancangan APBD itu sudah berjalan gitu ya. Sudah berjalan sehingga pada tahun 2021 ini pada tahun 2022 mohon maaf kita kemudian mensosialisasikan bagaimana peraturan presiden itu bisa diimplementasikan dalam rencana aksi nasional. Jadi ini adalah dokumen yang kemudian menerjemahkan Perpres 72 2021. Nah, rencana aksi nasional ini dia terdiri setidaknya lima kegiatan prioritas. Yang pertama adalah penyiapan data keluarga berisiko stunting. Setelah kita sudah memastikan ini data keluarga berisiko stunting yang tersedia, lalu dilakukan pendampingan keluarga. Nah, khusus untuk calon pengantin dan calon pos dilakukan pendampingan semua gitu ya. Tapi artinya pendampingannya bisa secara offline dan bisa secara online. Karena ada semacam aplikasi yang kita eh, apa bangun, aplikasi siap eh, apa? siap nikah dan siap hamil LCmil untuk bisa kemudian melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan juga calon pos. Setelah itu tentu kita membutuhkan surveillance Surveillance keluarga berisiko stunting karena kita ingin sekali memetakan keluarga-keluarga berisiko stunting ini apakah sudah diintervensi, kemudian apa dampak dari intervensi tersebut. Lalu yang terakhir adalah audit kasus stunting. Nah, audit kasus stunting ini juga sudah eh, apa? sudah berjalan di masing-masing kabupaten kota dengan eh, anggaran yang sudah dialokasikan juga di masing-masing kabupaten kota. Nah, rencana aksi nasional ini juga dilengkapi tentang mekanisme dan tata kerja dan pemantauan evaluasi dan pelaporannya khusus untuk yang ranpasi ini, Prof Suratman dan juga Bapak Ibu, pendekatan kita adalah tadi pendekatan yang hulu, jadi ingin sekali melakukan upaya untuk pencegahan gitu ya, jadi promotif dan eh, apa preventif, karena kalau kita sudah eh, melihat nanti ada baduta atau balita stunting, maka sulit sekali untuk melakukan simulasi-simulasi untuk eh, recovery dari aspek kognitifnya, karena sudah eh, terbentuk lengkap gitu ya eh, dari sisi eh, apa pertumbuhan dari otaknya sehingga akan uh, sulit sekali dan kemungkinan besar itu adalah irreversible ya irreversible dan ini juga sudah ditunjukkan dari studi yang dilakukan uh, studi kokot ya di Tanjung Sari ketika bayi lahir dengan kondisi prematur kemudian kondisi BBLR maka kalau ditelusuri itu sulit untuk me melewati garis merah dari WHO uh, growth chart ya artinya memang growth apa kecap growth itu tidak mudah sudah dilakukan. Oleh karenanya kita akan fokus pada upaya mencegah lahirnya bayi stunting baru. Lalu intervensi spesifik dan sensitif ini memang mungkin pemilahannya kadang-kadang membingungkan ya dan ini lebih pada aspek program saja untuk memahami apa sih sebenarnya intervensi spesifik, apa yang dimaksud intervensi sensitif gitu ya. Dan bagi masyarakat tentu ini tidak memiliki makna ya, tapi ini lebih pada bagaimana kita mendesain programnya. Dan kita di dalam intervensi spesifik dan sensitif ini ada namanya program inkubasi. Jadi program inkubasi itu kalau bahasanya itu program yang memang kita kekep gitu ya kita kekep ini eh, populasinya dan kemudian populasi yang berisiko itu kita selek ya kita selek dan kemudian kita awasi kita pantau secara ketat ya yaitu dari tiga bulan catin ibu hamilnya ibu masa intervalnya atau nifasnya kemudian baduta dan balitanya dan tentu ini eh, apa dia diberikan juga akses terhadap penyediaan layanan kesehatan dan air bersih serta bantuan sosial. Karena kalau kita upaya kita untuk mempercepat penurunan stunting tidak bisa kita menunggu angka kemiskinan tuh turun gitu ya. Karena itu butuh waktu sehingga sangat bertumpu sekali pada bansos yang ada. Nah, dari ran ranpas pasi yang ini kita juga ada pada bullet yang satunya yaitu pendekatan pentahelik karena kami juga menyadari keterbatasan pemerintah dalam hal uh, upaya ini sehingga kami sangat mengapresiasi sekali keterlibatan khususnya uh, perguruan tinggi dalam uh, apa pembahasan yang relevan menurut kami bagaimana perguruan tinggi bisa bisa terlibat aktif untuk bersama dengan pemerintah dan mitra lainnya uh, mempercepat penurunan stunting Nah, dalam rampasi ini kita ada klaster-klasternya dan klaster-klaster inilah yang kemudian menjadi acuan baik itu kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah dan juga desa dan juga pemangku kepentingan untuk bisa melihat bagaimana penerjemahan dari Perpres 72. Jadi kita pisah berdasarkan klaster data presisi jadi data presisi ini memastikan ketersediaan dari data-data keluarga berisiko stunting. Kemudian kluster operasional ini memastikan bagaimana lebih pada pendampingan dan juga pelaksanaan audit kasus stunting. Dan kemudian kluster manajerial ini lebih pada nanti untuk urusan perencanaan penganggarannya lalu pengawasan dan pembinaan akuntabilitas karena tentu anggaran untuk stunting ini cukup besar maka tentu kita juga ingin akuntabel itu angkutabel terhadap capaian program dan juga terhadap kinerja pembelanjaan anggaran. Nah, selain itu juga kita ada pemantauan evaluasi dan pelaporannya Bapak dan Ibu dan ini sudah ditetapkan bagaimana mekanisme pelaporan dari pemerintah daerah dan juga dari kementerian lembaga. Kami juga di Ranpasi ini membuat semacam segregasi peran gitu ya. Jadi jangan sampai itu tumpang tindih antara pusat, daerah, provinsi, kabupaten dan juga desa. Jadi di sini kita membagi peran dalam aspek perencanaan dan penganggaran kemudian dalam aspek implementasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan. Dan di sini juga di dalam peran pasti kita memerankan kecamatan gitu ya. Jadi kecamatan ini akan sangat penting sekali apa tingkatnya tingkatannya untuk bisa membantu menghubungkan antara desa sampai dengan ke kabupaten kota, desa atau kelurahan sampai ke kabupaten kota. Ya, jadi selama fase yang eh, dari pasca perpres dan pasca pasti, Prof Suratman dan Bapak Ibu, sementara yang telah eh, kita coba persiapkan atau yang sudah dilakukan ini eh, dalam tiga box itu ya, jadi ada dalam mohon maaf ada dalam empat kompartemen. Yang pertama dari dari aspek perencanaan dan penganggarannya, karena ini penting sekali. Jadi di sini kita melihat bahwa kita perlu menyusun semacam penetapan indikasi target. Dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa menuju 14% di 2024. Kemudian kalau kita mencermati peraturan presiden 71, eh 72, itu banyak sekali target-target yang sudah ditetapkan ya. Jadi di dalam lampiran A itu ada 20, lampiran B itu ada 71 indikator. Nah, oleh karenanya kita kemarin mengambil momentum pelaksanaan aksi konvergensi, aksi pertama untuk situasi analisis dan kita sudah menetapkan metadata untuk 64 indikator. Dan metadata ini kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri lalu dibuatkan semacam kodifikasi anggaran. Jadi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan nanti untuk mencapai atau memenuhi 64 indikator, tapi terutama yang memang PJ-nya adalah pemerintah daerah Kapota, ini sudah tidak perlu lagi mencari kodifikasi anggaran yang sesuai. Kemudian, untuk perencanaan penganggaran, juga kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga PPN Bappenas, kiranya bisa mendampingi untuk perencanaan 2023, dan juga kemungkinan dilakukannya revisi APBD 2022. Dan satu hal, kalau kita mencermati lapangan, ternyata ini banyak sekali, Prof. Suratman, ya, beberapa pimpinan daerah ketika ada data SSGI yang sudah dipublish gitu ya oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 dan juga ada hasil prevalensi balita stunting berdasarkan IPPGPM ini kemudian ribut ya karena pemerintah daerah melihatnya bahwa IPPGPM ini juga punya representasi yang besar ya. Jangkauannya malah justru SSGI tidak terlalu besar karena dia berupa survei. Nah, kemudian ketika kita menyandingkan data antara SSGI dan juga apa data IPPGM, maka memang ada kelemahan dari inputting data IPPGM, dan satu di antaranya adalah tentang standar antropometrinya sendiri. Sehingga, kemarin kita sudah berdiskusi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian PPN Bappenas agar antropometri ini, yang terstandar, bisa disediakan sampai pada level posyandu, karena kita sangat mengharapkan sekali posyandu ini pasca pandemi atau memang ini masih masih pandemi ya, tapi setidaknya sudah uh, turun ini ya tingkat uh, apa ppkm-nya atau pembatasan sosialnya, maka setidaknya posyandu ini sudah bisa direaktivasi. Nah, reaktivasi posyandu inilah harapannya sudah uh, kemudian aktif kembali untuk melakukan pengukuran antropometri balita, tetapi dengan antropometri yang betul-betul terstandar dan mem, dan menjalankan mekanisme verval gitu ya ver, vervalnya dengan puskesmas yang kemudian dicek kembali oleh tenaga gizi dan kita lihat juga kebijakan untuk penurunan stunting inginnya kita masuk dalam apa konsep bahwa ingin memberdayakan desa gitu ya dengan close apa sistem jadi mengapa memberdayakan pembelian PMT dari pangan lokal yang kemudian ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan dari pembelian pangan lokalnya dan kita sinergikan ini dengan dasyat jadi dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting yang dikelola oleh BKKBN. Jadi mengkawinkan antara pembelian pangan lokalnya dengan nanti di forum dahsyat ini di mana pangan itu kemudian dikelola, kemudian dimasak dan didistribusikan kepada balita-balita atau ibu hamil yang di wilayah tersebut gitu ya. Dan program ini menurut kami sudah direncanakan, sudah disinergikan di tahun 2022 untuk persiapan 2023. Lalu dalam aspek kualitas pelaksanaan, kita saat ini sesuai dengan hasil pendataan keluarga, maka sudah tersedia data mikro keluarga berisiko stunting. Dan ini sudah didistribusikan, bisa diakses, bisa digunakan oleh Kementerian Lembaga, pemerintah daerah dan termasuk Aktivitas Akademika. Jadi kami akan sangat senang sekali ketika data pendataan keluarga 2021 ini bisa juga dilakukan semacam riset gitu ya oleh Fakultas Geografi UGM tentang nanti banyak hal ya karena di dalam pendataan keluarga ini variabelnya cukup cukup banyak kalau menurut kami baik itu blok untuk kependudukan blok untuk keluarga berencana dan blok untuk pembangunan keluarga. Lalu kita juga uh, perlu sekali saat ini uh, kami melihat masalah pemanfaatan uh, dana alokasi khusus ya. Dana alokasi khusus yang ada di kabupaten kota itu luar biasa uh, besarnya termasuk untuk isu stunting dan uh, kita perlu sekali tentu uh, pemerintah bersama perguruan tinggi juga bisa ya turut mendampingi pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan dana yang ada di uh, daerah masing-masing dari skema transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Dan kalau dilihat dari kualitas pelaksanaan, kami melihat juga untuk pilar kedua, ini penting untuk memberikan semacam edukasi dan pesan-pesan kunci ini memang eh, apa perlu dikemas, perlu diformulasikan dan eh, kita juga sudah belajar dari salah satu LSM yang aktif untuk isu percepatan peran stunting di eh, NTT. Dan ternyata ketika eh, mereka melakukan semacam pendampingan bagi keluarga-keluarga itu dikatakan Eh, sangat susah ya sangat susah untuk dicerna gitu ya sangat susah untuk dipahami jadi eh, ketika di cross check antara informasi-informasi eh, yang sudah eh, di apa disebarluaskan gitu ya yang eh, harapannya ini bisa diterima untuk eh, perubahan perilaku masyarakat itu banyak responnya itu eh, malah justru Oh iya, oh iya gitu ya. Jadi, masih belum bisa memahami apa sebenarnya pesan-pesan yang kemudian bisa mereka terima, mereka bisa cerna, mereka bisa pahami alasannya kenapa, dan kemudian itu yang mendorong mereka untuk berubah, gitu ya. Nah, menurut kami, ini pemberdayaan masyarakat dan juga dari sisi perubahan perilaku melalui edukasi yang pesan kuncinya itu pas dengan konteks lokal juga, ya. Ini merupakan hal yang penting. Dan kita juga sudah menyesuaikan paket layanan desa. Jadi di desa ini ada semacam village scorecard yang dia akan direview juga dalam aksi ke-8 dari 8 aksi konvergensi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri karena ini harus disesuaikan dengan Perpres 72. Dan kami akan sangat senang sekali ketika indikator-indikator ini akan menjadi rujukan bagi bagaimana pemerintah desa memastikan penggunaan dari dana desanya. Jadi kita sudah mensinergikan untuk paket layanan desa dengan indikator-indikator yang bisa diampu oleh pemerintah desa dan kita juga dalam hal kapasitas sumber daya manusia ini tidak bisa tidak kalau kita ingin mempercepat maka kelembagaannya juga harus sudah settle ya. Jadi oh, ini tim percepatan penurunan stunting Prof Suratman sudah terbentuk baik itu pusat sampai dengan kabupaten kota, lalu kecamatan sampai dengan desa. Kemudian kita juga saat ini sudah apa membentuk satgas ya. Ini yang tim ting tanknya tadi. Jadi ada sampai pada level TPK. Jadi satgas itu dia sampai pada tim pendamping keluarganya yang ada di RT RW ya jadi dia punya garis komando yang linier dan uh, tim pendamping keluarganya sudah terbentuk itu 200 ribu dan mereka sudah mendapatkan pelatihan, walaupun masih ada beberapa yang mengalami turnover ya. Dan kalau dari sisi untuk perguruan tinggi ini kami sudah ada semacam program bagaimana 318 kabupaten kota di tahun 2022 itu didampingi oleh 330 perguruan tinggi dalam hal memformulasikan rekomendasi kebijakan. Untuk pemantauan dan evaluasi di sini kami apa ingin sekali ada satu data sebenarnya. Jadi satu data untuk surveillance rutin. Dan kita sudah melihat ini potensi IPP-GPM menurut kami cukup apa sangat baik ya untuk bisa tetap dipertahankan dan kemudian harapannya ini juga nanti bisa diinteroperasi didabilitaskan dengan sistem informasi keluarga, sehingga kita nanti bisa menambah informasi apa yang kira-kira bisa memperkuat IPP GPM. Karena SIGA di dalamnya adalah pendataan keluarga yang dia sifatnya sensus, dan kita akan mutakhirkan juga di tahun 2022. Kemudian harapannya juga di dalam pemantauan evaluasi ini kita sudah diskusi dengan BRIN dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Kita ingin tetap ada SSGI, jadi survei untuk penetapan balita stantip di tahun 2022, supaya kita bisa melihat uh, tren uh, apa di tahun 2022 ya, jadi datanya tidak miss karena uh, susah sekali kalau kita masih mengandalkan IPB GPM yang dia cakupannya masih tergolong rendah. Kemudian ini adalah target-target yang sudah kita tetapkan. Ini dari yang sudah disimulasikan ya. Jadi penetapannya ini kami masih menunggu dari Bappenas sekiranya sudah bisa sesuai dengan beberapa asumsi penetapan ini, di mana kita sudah ikat di tahun 2024 prevalensi kita adalah 14 persen. Jadi untuk target ini kita sudah by provinsi dan juga kita sudah simulasikan by kabupaten kota. Jadi berapa kira-kira indikasi target di tahun 2022, sehingga nanti pada saat kita melakukan evaluasi, maka kita merujuk pada target yang telah ditetapkan. Nah, Prof. Ratman dan Bapak-Ibu, ini adalah 64 indikator yang tadi kami sampaikan sudah disusun metadatanya, dan ini berdasarkan dari peraturan Presiden, kita bisa memetakan berdasarkan kelompok sasaran, apakah itu catinnya, apakah itu pasangan usia suburnya, ibu hamil, ibu nifas maupun balita. Tetapi juga kita punya satuan yang berbasis keluarga ya indikator-indikator lainnya yang di sini adalah banyak sekali sebenarnya pada pendekatan intervensi sensitif karena fokus pada pemberian gizi dan juga CKN-nya dan program WASH-nya dan ini adalah kelanjutannya yang kita bagi berdasarkan pengampu. Jadi nanti pemerintah pusat ini misalkan Kementerian Kesehatan punya berapa indikator dan termasuk BKKBN juga. Di mana BKKBN ini Prof ada indikator tentang persentase kabupaten kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui tridharma perguruan tinggi. Nah ini menurut saya sangat relevan sekali ya untuk bisa nanti digali peran-peran perguruan tinggi dan platformnya akan seperti apa dan pemerintah daerah juga sudah ada beberapa indikator yang nanti kita akan coba lihat dari hasil evaluasi semester pertama dan semester kedua tahun 2022. Nah, Prof. Suratman dan Bapak Ibu, ini adalah rekapitulasi keluarga berisiko stunting. Ini hanya sebatas simulasi saja. Jadi di sini bisa kita melihat keluarga yang memang memiliki baduta, keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memang push ya jadi kita ambil lagi pasangan usia suburnya saja jadi kalau untuk yang e, keluarga dengan apa e, istri yang melebih dari 49, itu tidak kita ambil karena ini yang e, berisiko masih hamil ya kemudian yang push hamil lalu dari program wasnya Kemudian kita juga melihat dari riwayat kehamilannya atau kehamilan saat ini. Jadi apakah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, atau memang terlalu banyak. Nah, data inilah yang kemudian menjadi data yang dipegang oleh tim pendamping keluarga untuk melihat mana keluarga-keluarga berisiko stunting dan kira-kira intervensinya harus seperti apa. Nah, tim pendamping keluarga ini terdiri dari tiga serikandi ya. Jadi ini memang oleh ibu-ibu yang ada di desa yang terdiri dari bidan atau nakas yang ada di desa tetapi kita juga sudah petakan ternyata tidak semua desa itu memiliki nakas ya, tidak semua desa memiliki bidan. Jadi kemudian posisi bidan dan nakas ini di desa diganti oleh kader ya bagi daerah yang memang tidak punya tenaga kesehatan di tingkat desa. Lalu tim pendamping keluarga tim pendamping keluarga ini terdiri juga dari PKK, TPPKK, dan ada kader KB. Jadi sudah terbentuk 200 ribu tim pendamping keluarga. Dan tim pendamping keluarga itu dia berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 pasal 9 memiliki setidaknya tiga empat tugas. Jadi yang pertama mereka memberikan penyuluhan, kemudian mereka memfasilitasi pelayanan rujukan, lalu mereka juga memfasilitasi program bansos ya. Karena tadi banyak indikator yang sebenarnya itu ke bansos. Dan mereka ini sudah beroperasi walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih belum uh, beroperasi ya. Dan sumber pendanaan operasionalnya itu sudah uh, didanai di masing-masing kabupaten kota. Nah mereka akan didampingi di desa uh, di Koordinasikan oleh 13.000 penyuluh KB atau PLKB ya termasuk yang di DKI Jakarta dan uh, oleh sekitar 2000 tenaga P3K dan markas untuk pengendalian lapangan yang ada di desa, yang ada di uh, kecamatan, yang ada di RT, RW itu di 6000 balai penyuluhan. Jadi di masing-masing kecamatan kita itu ada balai-balai penyuluhan dan inilah pusat uh, pengendali dari uh, proses yang ada. Jadi namanya kita mekanisme operasional yang ada melalui ada 10 langkah mekanisme operasional bagaimana mereka eh, apa dari PKB PLKB itu bisa eh, mendampingi tim pendamping keluarga yang kemudian diangkat ke rembuk eh, Santing desa, kemudian ada rembuk santing di tingkat kecamatan dan seterusnya. Dan pendanaan ini juga sudah ada di dalam menu BOKP dan sarananya melalui dak fisik. Kemudian dalam aspek kemitraan, nah ini kami eh, senang sekali, Prof. Suratman, eh, bahwa untuk isu pentahelix sesuai dengan konsep rampasi di mana di sini ada ruang yang kita eh, apa sediakan untuk apa mitra berkontribusi maka sebenarnya kita sudah memetakan baik itu mitra internasional dan juga mitra nasional gitu ya bahkan rekan-rekan kami yang ada di provinsi juga sudah ditetapkan targetnya gitu ya jadi, targetnya itu kepada perusahaan swasta, gitu ya, pada mitra kerja di daerah, berapa media lokal, dan seterusnya. Dan target-target ini juga sudah ada semacam menu, gitu ya. Jadi, dari mitra ini kemudian akan memilih menu apa, dan satu di antara menu yang ditawarkan adalah Bapak asuh anak stunting gitu ya. Jadi bisa membantu pemenuhan gizi dan juga membantu akses pelayanan kesehatan bagi baduta dan balita. Dan kita juga mengarah pada ibu hamil dan kabupaten kota ini melalui para kaper yang ada di provinsi kepala perwakilan juga ditargetkan untuk menggandeng dua minimal perusahaan swasta gitu ya. Dan inilah yang menjadi penetapan di dalam Perpres 72 2021 tentang perguruan tinggi Prof. Suratman. Jadi isu tentang uh, tridharma perguruan tinggi ini sebagai penanggung jawab adalah PKKBN uh, BKKBN gitu ya. Jadi harapan kami nanti pada tahun 2024 100% kabupaten kota itu sudah menerima pendampingan dari perguruan tinggi. Dan kita dibantu oleh Kemendikbud dan juga uh, tentu dari uh, BRIN konteksnya penelitian oleh karenanya kita sudah punya MOU dengan Kemendikbudristek dan kita juga sudah bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia dan Forum Rektor Indonesia inilah yang kemudian menjadi semacam fasilitator antara PKKPN dan juga beberapa perguruan tinggi di pemerintah daerah kabupaten kota dan ini adalah apa skema-skema yang kita jalin bagaimana memberikan ruang bagi perguruan tinggi ada ada 288 perguruan tinggi yang mendampingi 318 kabupaten kota. Ini lebih pada fokusnya membantu kabupaten kota untuk melakukan analisis situasi sehingga bisa memberikan semacam rekomendasi atau polisi brief gitu ya rekomendasi kebijakan di kabupaten kotanya, jadi sangat konteks spesifik. Kemudian juga bersama dengan MBKM, dan ada KKN tematik. Kami juga saat ini sudah di gelombang satu, memfasilitasi ya, jadi semacam apa ya, penghubung gitu ya antara perguruan tinggi dengan Kemendikbud untuk matching fund-nya gitu ya, melalui Kedai Reka, Dan kita juga sudah mengupayakan di gelombang dua ini lebih banyak lagi dari perguruan tinggi yang masuk dalam platform Kedai Reka dan Kami menerima informasi bahwa perbandingannya itu jadi luar biasa. Ya, jadi Kemendikbud ini memiliki komitmen untuk isu stunting dengan memberikan perbandingan itu satu banding tiga. Ya, jadi nanti berapa kira-kira dari anggaran yang matching fund dari pemerintah, dalam hal ini mitranya, kemudian ini bisa tiga kalinya dari Kemendikbud Ristek. Jadi itu, Prof Suratman apa yang dalam kesempatan ini dapat kami berikan. Mohon maaf sekiranya ini banyak sekali kontennya dan harapan kami ini bisa memberikan ini ya, bisa memberikan informasi yang sekiranya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih, Prof Suratman dan kami kembalikan. Terima kasih Bu eh, Dr. Irma, kita berikan upload bersama-sama. <tuh> Eh, saya kira dua lecture tadi pagi oleh KPPA dan dilanjut BKKBN ini menjadi PR nasional ya, karena memang SDM unggul yang kita harapkan itu menjadi apa, eh, kekuatan bangsa ini menghadapi apa, global eh, issues, terutama terkait dengan problem-problem uh, uh, kesehatan apa tadi masalah stunting dan sebagainya banyak apa konsep-konsep uh, akademik yang telah diterapkan di PKKBN luar biasa Ibu saya salut detailingnya luar biasa uh, juga tetap menggunakan strategi pendekatan indeks ya indeks ini penting sekali karena itu Renaksinya dapat langsung terukur ya, bagaimana perkembangan dari target-target yang akan dicapai di masing-masing wilayah dan juga berapa yang harus apa dilakukan di mungkin afirmatif bu ya afirmatif ini penting ya terutama daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan ini, menurut saya juga spesifik khusus Untuk itu nampaknya ini dari porsi spasialnya juga tadi disinggung, numerikalnya ada, spasialnya ada, anggaran programnya ada, dan ditantang perguruan tinggi untuk berkontribusi. MBKM, ada riset, ada juga apa itu peran untuk pendampingan KKN. Nah, saya kira ini terbuka untuk apa teman-teman dosen mahasiswa adakan riset skripsi, riset tesis, disertasi nanti berkolaborasi dengan BKKBN. Ada pertanyaan dari Pak Lofti itu tentang apa eh uh, ibangga ya uh, kok uh, menarik ya saya termasuk ibangga belum ya saya itu <laughs> ini Bu ini branding name-nya bagus ya ibangga itu indeks uh, pembangunan atau pengembangan ya pembangunan Prof pembangunan, pembangunan keluarga. keluarga ya saya termasuk yang indeksnya berapa belum tahu saya karena mungkin ada yang miskin tapi bahagia. Ada yang miskin tapi tenteram dan bahagia. Ya, itu kalau diukur ya di Jogja itu miskinnya ekstrim, tapi mereka tenteram dan bahagia. <guluh> ini, ini anehnya di situ. Ya. Nah saya kira ini kemiskinan ekstrim juga belum disinggung ya Bu. Ini yang menjadi target. Ya mungkin mewakili teman-teman bagaimana strategi mengatasi kemiskinan ekstrim ini para Bupati sudah gerah ya daerah saya Klaten itu masih termasuk ibu, ibu kabupaten yang kena miskin ekstrim ini tolak ukurnya atau memang betul-betul datanya benar dan itu dinyatakan kabupaten ekstrim ini nah masalah setanting ini juga saya kira menjadi PR-nya BKKBN dan kita semuanya ya kami buka untuk pertanyaan. Tadi Pak Lopti menyampaikan ibangga. Apakah Pak Lopti mau bertanya atau mengeksplor atau memberikan? Hah? Tidak? Oh ya. Baik, kalau gitu kami buka yang lain. Silakan. Di chatting itu ada dari Bu Diah, Ramawati, Monggo. Oh, Prof. selamat pagi Ibu. Terima kasih Prof. Pratman. Uh, oh, uh, video. Ibu, maklum sangat. Tadi sudah diberikan banyak sekali penjelasan yang detail terkait apa yang sudah dilaksanakan di institusi ibu kami sangat tertarik dengan adanya info terkait kegiatan matching fund atau kedereka yang sudah berjalan di institusi ibu barangkali ibu bisa memberikan share lebih detail hal yang saat ini sedang dilaksanakan terkait matching fund seperti apa dan kemudian hilirnya dari matching fund ini bentuknya berupa apa supaya kami di Fakultas Geografi kebetulan ada lab uh, yang memang fokusnya ber, uh, bersinggungan dengan mekanisme demografi dan juga kajian-kajian yang bertautan dengan itu semua. Barangkali nanti bisa kita uh, tindak lanjuti untuk kegiatan matching fund yang berikutnya. Maturnuan sangat Ibu. Iya, yeah. monggo Ibu. Ya, Terima kasih, Prof Suratman. Ini atas tanggapannya saya senang sekali ya. Jadi Prof, kalau boleh saya menanggapi terlebih dahulu dari Pak Lutfi. Ini menanyakan apakah data ibangga itu bisa diakses. Nah, ini sangat bisa. Jadi kita nanti sampaikan wali datanya ada. Jadi wali datanya ini bisa kepada langsung pusat. Tapi kalau misalkan Palutvi ingin yang di provinsi tertentu, misalkan di Jogja, bisa melalui perwakilan kami di Jogja. Jadi nanti tergantung uh, interestnya Palutvia ya, mau mengambil uh, nasional, regional itu lebih baik uh, ke pusat saja. Jadi datanya itu bahkan sampai data individu, karena memang uh, sensusnya dilakukan ya data-data mikronya itu dari. Uh, dari pendataan keluarga, untuk hasil ibangga sendiri nanti kita akan share linknya, jadi ada di websitenya BKKBN khusus untuk centralized information system. Jadi di dalam CIS-nya ada. Nah, kemudian untuk Budia, ini terima kasih Budia terkait dengan platform matching fund. Jadi ada komitmen yang tinggi sekali nih kalau kami melihatnya dari Mas Menteri ya dan itu disampaikan kepada Pak Kepala tentang tema gitu ya. Jadi kalau ada tema terkait dengan stunting itu perbandingannya itu satu banding tiga gitu ya. Jadi kami Sangat senang sekali. Nah, e, pertama adalah yang dibutuhkan saat ini, Bu. ya, atau bisa juga oleh hasil analisis Budia dulu ya. Ini mengenai tema, gitu ya. Jadi temanya ini nanti mau ke arah apa? Yang penting adalah harapan kami dia bisa juga seperti eksperimental riset ya. Jadi bisa juga ada semacam intervensinya yang kita harapkan. Misalkan saja saya menggambarkan seperti Salah satu university mereka ingin sekali punya membantu pemerintah dalam hal memberikan edukasi gitu ya dan lebih pada khususnya digital parenting. Nah tapi digital parentingnya berdasarkan sosmed gitu ya karena mereka melihat ini yang mau disasar adalah generasi-generasi alfa, Jadi dia berdasarkan sosmed. Nah kemudian itu akan link dengan misalkan direktorat saya. Karena itu, di Direktorat Bina Keluarga Balita. Nah, saya akan memberikan data RKKL, Prof. Jadi ada data RKKL anggaran kami itu khusus untuk masalah isu edukasi itu berapa. Nah, itu akan dimatchkan oleh e, mereka. Jadi keterbukaan kementerian lembaga juga untuk memastikan bahwa ini nanti disambut baik gitu ya anggaran yang diberikan oleh Kemendikbud dengan anggaran yang ada di pemerintah. Misalkan demikian. Kemudian ada lagi kita e, sudah kerjasama ini kemarin proposalnya sudah masuk di gelombang pertama isu tentang memvalidasi kartu kembang anak. Nah, semoga Budiah nanti bisa ini ya bisa melihat kira-kira interestnya Budiah di mana bisa diskusi dengan BKKBN. Saya mengambil contoh yang di kartu kembang anak itu kenapa? Karena itu menjadi salah satu yang concern kita untuk melihat apakah memang balita yang sudah difonis stunted oleh pengukuran antropometri itu benar-benar stunting. Karena sebenarnya mereka belum tentu stunting, gitu ya. Nah, kemudian kita pakai instrumen atau tools untuk memvalidasi. Itu, itu juga merupakan hal menurut kami luar biasa. Universitas itu melaksanakan validasi dari aspek perkembangan pada baduta stuntednya. Nah, ini apa kemudian kita share uh, instrumennya dan kemarin juga koordinasi dengan kami kita juga share anggarannya jadi mereka dapat uh, toolsnya kemudian dapat uh, share matching fundnya dan di lapangan itu di apa fasilitasi oleh kabupaten kota karena tentu mereka harus ke posyandu, kemudian kontak dengan kader-kader, mengukurnya gimana gitu ya. Jadi itu difasilitasi oleh kaper perwakilan BKKBN provinsi, kemudian bersama juga dengan kader-kader yang ada di lapangan. Jadi harapan kami, Prof. Suratman dari Fakultas Geografi mungkin sebelum ada proposal bisa diskusi. Jadi teknisnya nanti kita juga bisa lebih apa ya Mendalami proposalnya, sehingga pada saat pelaksanaan, kami juga sudah tahu, nih, kira-kira anggaran yang bisa dimatchkan apa dan eh, eksekusi di lapangannya akan seperti apa. Mungkin itu Bu Diah, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Irma, Bu Diah, ini kebetulan juga eh, wakil dekan yang mengurusi bidang penelitian dan kerjasama, Mohon nanti dapat eh, berkenan untuk... Terus berkolaborasi sejak kita lama dulu ada Profesor Mantra, Profesor Kasto itu mitra BKKBN ini ya rumah geografi kedua di sana ya. Sekarang ada Bu Umi, ada Bu Diah, dan semuanya itu bagian dari kolaborasi ya. Ini saya kira dapat ditindaklanjuti, ya Uh, Bapak Ibu, kalau masih ada yang disampaikan, siapa lewat chat atau raise hand, silakan di forum ini. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah apa kita dapat cukupkan ya? Oh, ada dari apa Mas Mas Kipril ya atau Mbak? Monggo silakan. Ya yeah. selamat, selamat, selamat untuk, siang uh, waktu Bali dari Bali. Selamat pagi, oh, mungkin masih di Jogja ya. Ya ya. Jadi begini uh, Bapak uh, dari ini uh, sebenarnya saya ikut forum ini ini uh, saya alumni UGM tahun 2015 saya dulu dari program studi pariwisata FIB. Jadi ini saya masuk forumnya karena diundang oleh adik saya ya. Dari yang lulus tahun ini di Teknik Geologi UGM. Jadi saya melihat tema seminar yang dilaksanakan oleh Fakultas Geografi mengenai gender berbudaya, ya, penguatan gender berbudaya, kan saya juga dari alumni FIB UGM. Kita juga di pariwisata juga dulu mengenal yang namanya uh, uh, istilah uh, culture. ya, Culture is communication, communication is culture. Jadi, tapi yang di sini yang menjadi tertarik saya untuk uh, uh, ini kan menyampaikan uh, ya sedikit uh, wawasan saling sharing wawasan mengenai gender transgender gender ya pak ya. Uh, kalau saya ini mohon maaf ya pak ya, kalau saya kaitkan ke pariwisata sedikit nggak apa ya pak ya <laughs> kita saling sharing ilmu <laughs> ya ya sesama sesama apa akademisi sesama mahasiswa atau mungkin yang bergabung di forum ini mungkin juga uh, butuh ilmu informasi tentang pariwisata dari si, segi peran gender ini de, atau peran gender dalam halnya kebudayaan atau e, budaya, lah pada umumnya ya. Dan saya kalau di pariwisata, di gender itu, peran gender itu Pak ya? Itu ada yang namanya istilah peran wanita. Kalau saya ini kan wan, e, yang biasanya yang jadi tour guide, itu kalau di pariwisata kan cuma laki-laki. Tapi sekarang sejak emansipasi wanita yang diagung-agungkan oleh RA ini, itu peran gender itu telah membawa suatu revolusi mental ya atau revolusi uh, pekerjaan kalau da dalam bidang uh, pariwisata itu sebagai seorang turget turgetnya perempuan jadi seorang turget perempuan seorang full uh, attendant perempuan apa full uh, attendant di, di bidang uh, penerbangan perempuan juga di kayak di hotel kerjanya sebagai pool, apa uh, bagian servis pengelolaan di kolam renang di satu hotel itu semuanya se SDM-nya perempuan. Jadi saya mungkin bisa sering sharing Pak. kalau di geografi sendiri ini kan fakultas geografi apa ya, ya yang menyelenggarakan sebagai penyelenggara mungkin kalau peran gender apakah juga sama ya pak revolusinya kalau di bidang geografi dengan pariwisata karena mengingat geografi dan pariwisata kan Sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang awam ya, saya melihat geografi ini juga uh, uh, mungkin ada sih uh, sisi lainnya yang yang juga uh, mengundang sdm-sdm baru di bidang. Uh, Apa Ada pertanyaan mas untuk terkait dengan Ibu Irma. Terima kasih oh, tadi wawasan pariwisatanya. Ya itu yang saya tanyakan apakah di geografi juga ada. Uh, Uh, revolusi gender, Pak, di bidang ilmu geografi, di bidang uh, SDM-nya, di bidang uh, lowongan lo, lo, lo pekerjaan, pekerjaan baru. Cuma mungkin hanya itu yang uh, ingin saya tanyakan uh, mengenai, sambil saya sharing juga wawasan saya sedikit. Itu, Pak, yeah, mengenai okay. revolusi ke, pekerjaan di bidang SDM yang perempuan. Terima kasih. Yeah. Yeah, terima di kasih, diri. Mas Gibril. Wawasannya bisa menambah di forum ini. Ya tentu saya juga minta bantuan Bu WD selain Bu Irma nanti juga dapat menyinggung sedikit <laughs> masalah apa SDM ini. Juga. Bu Irma dulu apakah ada yang mau direspon? Ya Iya, terima kasih banyak, Prof. Suratman, dan terima kasih Pak Gibril ya tadi menyampaikan tentang sebenarnya ini sudah terjadi semacam pergeseran eh, apa gender dalam profesi kepariwisataan gitu ya. Dan kalau saya melihat memang itu juga eh, kita bisa cermati dari eh, apa eh, ASN ya, PNS. Itu juga kita eh, bisa melihat penerimaan PNS itu Prof. Suratman dominasi itu memang dominasi perempuan ya. Jadi perempuan itu kalau saya melihatnya sudah apa masuk dalam profesi-profesi yang menurut kami ini apa strategis ya dan mungkin juga melihat bahwa tingkat keberdayaan perempuan untuk akses ekonomi keluarga juga apa berarti kan ada kebutuhan ya bahwa mereka juga ingin sekali memiliki power untuk penggunaan anggaran yang ada di rumah tangga gitu ya dan saya itu pernah menyimak dari webinar ya ternyata Prof Suratman kalau pemberian bansos itu kepada dalam bentuk tunai ya kepada keluarga dan itu diberikan kepada ibu itu jauh lebih punya manfaat ya karena ini uh, ibu tuh akan memikirkan banyak ini ya banyak hal gitu ya untuk keluarganya gitu tapi lain kalau misalkan kepada ini ya ayahnya ini studi yang saya anggap sangat uh, gender specific sekali dalam hal uh, distribusi pembelanjaan anggaran rumah tangga ya dan menurut kami ya salah satunya karena uh, female labor force ini juga meningkat ya dan menurut saya juga tidak menutup mata di sektor pariwisata Mungkin itu sedikit komentar saya, Prof. Seratman dan juga Pak Gibril. Terima kasih. Ya, baik Bu Irma. Jadi memang di negara maju, email and children itu di oh. Thailand, di Bangkok itu dipelajari di pusat studi. Ya, dan bahkan studi lansia itu juga dipelajari di pusat studi di Chulalongkorn. Saya pas ke sana itu. Nah nampak Indonesia ini memang harus juga merespon bagaimana tadi sejak kecil ya, sejak bagaimana bumil itu dan seterusnya itu menjadi bagian awal dari kehidupan. Kita harus mampu menjemput ya menjemput apa human resource Indonesia ya kita siapkan bibit-bibit yang baik ya sehingga pergaulan anak muda ini juga perlu kita kita kembangkan ya tentu dari sisi budaya Mas Gibril tadi menjadi pendekatan ya budaya sehat budaya ya semuanya akan menjadi lebih bagus untuk kepentingan pendekatan menyiapkan Sdm Indonesia yang baik ya budiah ada yang disampaikan Bu Bu apa BD tadi karena menyangkut kelembagaan geografi untuk gender atau Mbak Ani mungkin dari uh, Lab KSE barangkali bisa berpendapat Bapak Ibu monggo ye. Ye. Ini karena ini kuliah nah. monggo sharing nah. Bu Ani atau Bu Rika monggo Bu Ani masih masih mute, Mbak. Bu Sri Rahayu Budiani bisa bergabung? Ada ya? Oh, oh ya, monggo saya Tadi saya agak anu sedikit heprof ya, baru ada yang lain. Iya, silakan. Uh, ya, saya Prof. tadi ngendika apa? Mohon anu mohon. tentang tadi Mas Gabriel menanyakan ini apa kuliah ini uh, diselenggarakan di Pak Geografi Geografi uh, terkait bagaimana gender dari sisi geografi. Kalau Mas Gabriel itu dari sisi keparisataan, ya bagaimana semacam apakah ada labor revolution dari gender ini dan sebagainya. Silakan Bu Ani. Ya, eh, mohon maaf ini mungkin yang yang lebih pakar itu sebetulnya ada dari Lab KSE, ya. mungkin ada Pak Samdi dan Bu Umi atau Pak Joko. Uh, tapi saya sedikit mungkin kalau di pembahasan untuk yang <coughs> gender tadi Mas uh, Gabriel dari Bali kalau tidak salah jadi memang kaitannya untuk uh, gender dan stunting ini kalau kami memang melihat sangat sangat erat ya jadi mungkin tadi Bu Irma juga sudah menjelaskan karena memang uh, untuk men terjadinya stunting itu peran ibu peran ibu itu sangat sangat tinggi mulai dari dalam kandungan sampai pada melahirkan jadi memang kuliah kuliah ini kita harapkan bisa mengembangkan untuk dua mata kuliah sebetulnya. Kalau di geografi sendiri ada mata kuliah gender ya untuk di S2 itu ada S2 dan S3 itu ada mata kuliah gender. Nah, ini uh, membahas bagaimana uh, peran ibu di dalam uh, kegiatannya di dalam keluarga ya sehingga bisa menurunkan angka stunting karena memang stunting yang cukup tinggi di Indonesia rata-rata eh, masih 24 dan diharapkan sampai di bawah 20 ya kalau tidak salah tadi Bu, eh, Bu leni tadi nah eh, <tuh> di sini makanya kuliah eh, gender diharapkan bisa membuka wawasan membuka eh, pengetahuan bahwa peranan ibu itu akan membawa keberhasilan eh, kualitas kualitas anak ya keberhasilan kualitas anak yang diharapkan nanti bisa eh, menjadi anak yang tumbuh menjadi tumbuh anak yang mungkin tidak hanya pertumbuhan yang normal tapi syukur bisa kualitas tinggi sehingga eh, bonus demografi itu di tahun 2030 itu benar-benar dapat Dicapai, dapat di uh, apa, didapat didapat dirangkul oleh Indonesia bukan sebagai uh, malah menjadi bencana ya. Jadi kalau kualitasnya kurang baik kan tentunya menjadi bencana. Nah itu makanya uh, memang beberapa kuliah uh, apa di kami ya mas uh, gitu tadi kuliah uh, gender itu memang pembahasannya memang sampai ke sana makanya ini kuliah ini diharapkan bisa diikuti oleh mahasiswa mahasiswa kami. Nah mungkin tambahnya Prof Pratman? Uh, nih, terima kasih. Jadi uh, di lab ini memang ada kuliah dan praktikum tentang apa? Bagaimana nah, uh, gender itu. Kan? Nah baik, uh, setelahnya waktunya sudah. Uh, habis dari apa uh, schedule, tapi ini ada temen dari Banten. Ini Bu, <laughs> ini menarik juga ya, kurang gizi kawin. <laughs> Mungkin ya, apa dia? Ya terus dipercepat kawinnya atau bagaimana? Iya, Prof. Ratman. Ini pertanyaannya Pak, menarik, Prof. Iya, ya, ya, iya, monggo ibu. Iya, terima kasih banyak, Prof. Ratman. Jadi kalau dari eh, apa kerangka model yang tadi itu kita bisa melihat ya, Prof. Ya, ternyata ini kan eh, sedih lah ya kalau kita melihat dari data bahwa ketika anak-anak stunting itu kemudian pada usia 30 sampai 40 tahun tuh dites fungsi kognitifnya. Dan Ternyata eh, mereka itu di bawah eh, di atas 30% itu eh, setara ya fungsi kognitifnya itu intelektualitasnya itu setara dengan anak yang anak eh, duduk di SD kelas 3 sampai 5 SD ya. Jadi eh, sangat sedih kalau kita lihat mereka tuh eh, kemungkinan putus sekolah, dapat pekerjaan kasar yang artinya pendapatannya tidak seberapa. Tapi ditambah lagi mereka punya risiko tinggi untuk penyakit metabolik kardiovaskuler, ya hipertensi, sentral obes, kencing manis gitu ya. Jadi ketika pendapatan mereka rendah, mereka rentan dengan penyakit, itu beban mereka tuh berkali-kali gitu ya. Makanya ketika kita lihat itu sangat mempengaruhi dari GDP kita ya. Kita ruginya berkali-kali juga gitu. Jadi kalau sudah stunting ini susahnya minta ampun ya. Artinya banyak hal yang fungsi kognitif itu sudah irreversible, sudah tidak bisa dikejar lagi ya untuk memberikan simulasi-simulasi itu sudah irreversible. Artinya apa? artinya anak ini butuh segera diberi protein gitu ya nggak bisa ditunda gitu ya ibu hamil ini nggak boleh anemia kemudian anak ini harus diberi protein tidak bisa lagi makan bubur kacang hijau saja gitu ya di posyandu posyandu oleh karenanya yang kita ingin suarakan adalah pertama memang penting sekali ini mulai dari si calon pengantin gitu ya intervensinya jangan menikah kalau misalkan belum pasti sehat, nih, kalau misalkan nggak bisa nih, kayaknya udah nggak bisa uh, uh, harus menikah gitu ya, ya sudah kehamilannya ditunda dulu gitu ya. Kehamilan itu ngeda, gunakan kontrasepsi yang jangka pendek saja. Bisa kondom, bisa pil, bisa suntik gitu ya. Sampai si ibu memastikan dirinya tidak anemi. Yang selalu Prof. Suratman uh, Pak Haso menyampaikan itu, anak muda sekarang calon pengantin itu lebih fokus pada prewedding daripada prekonsepsi ya. Pada prekonsepsi itu murah sekali, hanya minta pemeriksaan HB. Kemudian HB-nya juga sudah disediakan. Baik itu berbasiskan pada FASKES, Puskesmas atau juga berbasiskan di program-program UKS di sekolah itu juga ada, gitu ya. Nah, mulai dari catin dulu memang kita ingin sasar. Lalu ketika si ibu hamil, nah ibu hamil ini maka pastikan mereka memang ke posyandu ya. Jadi di posyandu mereka tuh dapat uh, counseling apa yang harus mereka apa lakukan. Karena pengetahuan itu kan is power ya, uh, Prof Suratman. Ketika mereka tidak tahu, maka mereka pasti tidak akan berdaya ya, tidak akan mampu untuk melakukan uh, apa hal-hal yang bisa mencegah eh, lahirnya balita stunting. Nah, eh, kemudian eh, satu hal yang kita lakukan saat ini, Prof. Suratman, eh, data nih ya, data kemiskinan ekstrim. Jadi kita sudah simulasi data pendataan keluarga kita eh, dari desil 1 sampai desil 5. Dan eh, kita sudah lakukan diskusi dengan Setwapres. Dan kita sangat senang sekali pendataan keluarga 2021 yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten kota dibantu oleh kader-kader kader yang ada di bawah teman-teman PKB, PLKB tahun 2021 itu kita lakukan pengumpulan datanya. Dan itu ketika di cross-check dengan data susunas itu dia memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi sekali. Ya, sehingga dari Setua Pres itu eh, sangat mengapresiasi dan harapannya data ini kita akan mutakhirkan. Nah memang kita perlu duduk ini Prof. Suratman, eh, kita masih belum bisa menjembatani data pendataan keluarga kita dengan data DTKS. Karena eh, Kementerian Sosial akan menggunakan DTKS-nya untuk isu bansosnya karena kita ingin sekali memastikan apakah bansos terutama ini pembagian telur gitu ya atau yang e, bantuan tunai itu betul-betul menyasar pada keluarga berisiko gitu ya yang memang dia e, apa bisa miskin tapi masih e, pus ya atau yang miskin ada ibu hamilnya gitu kemudian pus e, miskin kemudian punya baduta balita gitu. Ini yang kita ingin kejar karena inilah peta resiko stuntingnya ada di sini gitu. Jadi harapannya adalah pertama tentu konvergensi dari sisi data, kemudian bantuannya betul-betul bantuan yang bisa membantu mereka untuk akses gizi karena gizi ini nggak bisa menunda ya harus diberi makan. Baduta-badutanya harus diterapi. Kalau memang sudah stunting ya dia harus terapinya RUTF ya. Dan kemudian bagaimana mereka juga bisa kita kurangi risiko infeksi karena e, stunting dengan TB, TBC dekat. Lalu stunting dengan e, kebersihan ini dekat banyak cacingan atau juga e, apa sering demam itu karena apa infeksi ispa dan seterusnya. Jadi kembali lagi pada konsep nanti program CKN juga harapannya bisa menyasar pada yang berisiko-berisiko tinggi ini Prof. Jadi dari CKN-nya, kemudian dari sisi bantuan sosial untuk pemenuhan visinya, dan kita pastikan dari sisi konvergensi datanya. Mungkin itu Prof. Suratman dari kami. Terima kasih ini dari oh, ya. Usri nah. Rahmawati. Ya. Terima kasih Bu Irma membuka kita dan mengetuk hati kita untuk peduli pada sesama itu sahabat kita, saudara kita yang kena apa stunting harus kita tolong ya. ya kalau ada makanan ya kita bagikan bagi-bagi. Tadi ada dasar ya dapur sehat dari ya, kita dapur ya. kita untuk uh, tetangga kita kalau pas ada yang kena stunting sedekahlah makanan itu demi apa bangsa kita ini. Bu Irma ini apa karena waktu ya, ya jadi istilahnya kami punya beberapa pendekatan geografi yang nanti mohon dapat diadopsi tindak lanjut kerjasama ibu. jadi biasanya daerah-daerah yang krisis itu pantai, Bu. Ya, Terus daerah-daerah pinggir sepur, Bu, ya sepanjang rel kereta api itu anak-anak kecil banyak sekali itu. Enggak tahu itu kena pengaruh suara atau apa sehingga bumilnya banyak gitu ya. Terus di gunung-gunung, Ibu, di gunung-gunung yang dingin, yang dulu belum ada TV itu juga anaknya banyak. Terkenal di istilahnya 3G, Bu, ya. Jadi di apa gandeng itu yang di gandeng itu sudah tak jalan ya. Terus digendong, ada yang digendong itu di ini, ada yang digembol Ibu. Ya ini yang digembol itu baru hamil calon itu Bu. Ya jadi uh, itu dulu ya. Uh, 3G kita KKN itu wah ini kok ada 3G di sini ya saya dulu eh, uh, DPL KKN wah ternyata ada 3G itu bener tuh Ya, 3G itu gandeng, gendong, bimbul. Ini menjadi kebetulan kalau apa ekonominya jelek, makanannya jelek, ya itu tentu kurang gizi Saya kira itu, mari kita song-song SDM Indonesia yang sehat, tangguh, dengan peduli stunting, dengan peduli gender dan children ya. Saya kira itu yang dapat kami aturkan mungkin nanti sebelumnya ada foto session yang dipimpin oleh uh, tim studio kami dan Bu uh, MC ya Mbak MC yang nanti akan menyampaikan apa foto uh, sessionnya dari kami. Sangat berapresiasi, berterima kasih kepada kementerian, ya, kepada KPPA, dan sinergis dengan BKKBN yang dalam rangka presidensi G20, Indonesia, recover together, recover stronger, dengan tema ministerial lecture, peningkatan ketahanan kesehatan keluarga. Dan penguatan peran gender berbudaya pada seluruh hadirin, ya, para pimpinan pejabat lembaga dan komunitas kami ucapkan terima kasih dan khusus kepada Bu Irma luar biasa ilmunya bermanfaat dapat pahala Ibu ya, mencerdaskan kami semuanya. Ma'aturun saya selaku pemandu kalau ada kekurangannya mohon maaf ya kalau ada yang lebih dilanjutkan nanti ada forum lain untuk dapat uh, ada serial ministerial lecture yang diperkirakan nanti 19 apa uh, Mei hari kebangkitan kita akan adakan lagi serial lecture dengan menteri desa uh, Gus Menteri Gus Alim J Terima kasih Ibu ya kami akhiri uh, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Terima kasih banyak Prof. Suratman, ya. terima kasih sekali Kali terima lagi kita upload bersama-sama ya. Terima kasih kepada Profesor Suratman MSC yang telah memandu acara ministerial lecture pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara ministerial lecture bersama Leni N. Rosalin SEMSC, MFIN, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dr. Dr. Irma Ardiana MAPS, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Anda. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya, Faradisa Hilya Muntaza, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Selamat acara... Kita ya. foto dulu, Mbak. Ya, sebelum acara ini kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin dari uh, para tamu undangan ataupun para hadirin bisa untuk on-cam. Apakah dari tim media sudah siap? Oke siap. Oke, oke kita hitung ya satu dua tiga. Oke, ini fotonya berapa kali ya? Tiga. Oke baik, oke foto lagi satu dua tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara uh, pagi hari ini. <guluh> Oke, foto sesi telah berakhir. Mungkin dari Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Fari yeah. Para. Prof. Ratman, mohon izin pamit, yeah. sehat, Salam. Prof. Yeah. Terima kasih, Ibu.